Pagi Dokter Ben. Pagi Dokter Sinta. Pagi Dok, boleh. Terima kasih banyak ya udah membantu organize. Kita boleh. mungkin apa kita tunggu dulu ya buat buat anggota Polri yang mungkin masih bergabung kita. Oke, okay, kita. Sekitar... Berapa, Dok? Berapa menit? sekitar tiga menitan mungkin ya, kita 10 lewat lima. Oke, baik. mohon maaf bu, bu Yul, uh, dokter Yuli kita tunggu sebentar ya dok untuk mulainya oh ya sama ada terima, Pak Indra juga terima ya terima dari juga Kementerian dok. ya dokter Indra terima kasih sudah meluangkan ya. waktunya ya, mohon siap, maaf do. kita tunggu sebentar ya mungkin Tidak ada terima ya, masih. kami do. tunggu ya Baik, mungkin kita mulai saja ya. Oke, izin dimulai ya dok. Nah, Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada para narasumber kita untuk acara hari ini yaitu Dr. Gigi Indra Prima Putra MKM, Ibu Febrina beserta tim digitalisasi mutu tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang juga kepada Dr. Yuli Varianti, Dr. Jeffrey Thomas, Alfa Edison dari Konsil Kedokteran Indonesia, Selamat datang juga kepada Dewan Pembina Polri, Ketua Umum Polri, para guru-guru besar, dokter-dokter, rekan -dokter, sejawat, anggota perhimpunan dokter spesialis onkologi radiasi Indonesia. Pada pagi hari ini, kita berkumpul dalam Zoom ini uh, untuk acara yang uh, selama ini sudah kita tunggu-tunggu, yaitu acara sosialisasi platform Satu Sehat. Selain itu, dalam, sosialis dalam sosialisasi ini nanti juga akan dibahas mengenai bagaimana... Uh, cara perizinan praktek dokter spesialis di era saat ini. Dalam acara ini kita akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan arahan langsung dari narasumber terkait terkait dengan platform Satu Sehat yang menjadi sebuah terobosan di sistem kesehatan yang era baru ini. Sebelum mendapatkan paparan langsung dari para narasumber, mari sebelumnya kita dengarkan sambutan singkat dari Dr. Gregorius Ben Prayogi, spesialis onkologi radiasi konsultan, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia. Kepada Dr. Ben, kami persilahkan, Dok. Terima kasih banyak, Dokter Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, pada pagi hari ini, seperti yang disampaikan oleh Dr. Sinta, kita berkesempatan untuk berkonsultasi sebagai, uh, sebagai tenaga kesehatan pada uh, dua pemangku kepentingan utama yang terkait penyelenggaran resertifikasi, dan khususnya ini adalah tentang surat tanda registrasi serta penggunaan platform baru yaitu SDM, uh, apa, uh, Satu Sehat SDMK. Seperti yang kita ketahui bersama, dengan adanya undang-undang kesehatan yang sudah um, resmi berlaku pada tahun 2023 lalu, terdapat beberapa perubahan terkait dengan uh, pelaksanaan praktek kedokteran, terkait dengan resertifikasi, terkait dengan pengawasan, uh, sehingga tentunya ada banyak uh, sejawat yang perlu update gitu ya. Apa saja sebetulnya yang berubah, apa saja yang tetap sama? Uh, untuk menghindari adanya nanti proses yang salah atau informasi yang uh, kurang tepat. Seperti yang kita ketahui saat uh, saat ini dari um, amanat dari Undang-Undang Kesehatan yang baru, um, surat tanda registrasi sekarang berlaku seumur hidup. Tapi kemudian ada informasi juga bahwa um, tidak perlu langsung perpanjang tapi nanti perpanjangannya adalah menjelang uh, sudah mau habis SIP. tapi kan waktu itu sempat ada juga beberapa uh, sejawat yang menanyakan gimana nih kayaknya harus buru-buru buat uh, perpanjangan supaya bisa itu uh, terus hidup. Kemudian dalam penggunaan uh, satu sehat nakes itu juga sempat ada beberapa pertanyaan terkait penggunaan atau kemudian terkait dengan persyaratan administrasi atau troubleshooting terkait uh, update database-nya atau terkait dengan SKP nanti ke depan di mana karena banyak pertanyaan tadi, jadi kita sudah kumpulkan dan uh, sekarang uh, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran uh, tim narasumber dari Kementerian Kesehatan, dari uh, Konsil Kedokteran Indonesia juga uh, kami uh, sangat berterima kasih atas waktu yang disediakan selama satu setengah jam ke depan ya. Dan uh, kami sangat berharap bahwa bagi sejawat sekalian yang hadir, kegiatan kita pada pagi ini bisa bermanfaat. Semoga bagi uh, sejawat yang belum bisa hadir, teman-teman sejawat yang hadir saat ini bisa membantu menyampaikan informasi yang tepat, sehingga kita bisa uh, tetap menjalankan pelayanan pasien yang aman dan tetap sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Uh, Demikian dari saya. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesi ini. Saya kembalikan kepada Dr. Sinta. Terima kasih Dr. Ben atas sambutan singkatnya. Uh, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya mari kita sim simak paparan sosialisasi satu sehat oleh Dokter Gigi Indra Prima Putra MKI MKM yang mewakili tim digitalisasi mutu tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi akan dilakukan setelah kedua narasumber selesai memberikan paparannya kepada Dokter Gigi Indra Prima Putra. Dipersilahkan, Dok. Oh. Ya, terima kasih, Dokter Sinta, Dokter Ben. Mohon izin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan sejawat, Bapak Ibu guru besar, mohon izin menyampaikan eh, terkait dengan kebijakan pemerintah Kementerian kesehatan pada saat ini terkait dengan penjagaan kompetensi. Sebenarnya prinsipnya tidak berubah terkait dengan penjagaan kompetensi atau P2KB ini program pendidikan berkelanjutan. Ya. Tidak berubah prinsipnya sama, penjagaan kompetensinya sama. Yang banyak pertanyaan adalah lalu bagaimana dengan STR sumur hidup? Berarti bagaimana caranya menjaga kompetensinya? Karena kalau secara STR sudah seumur hidup. Jadi sebenarnya ada perbedaan uh, fungsi saja, jadi STR itu memang berubah menjadi sinar hidup, tapi dia sebagai pencatatan. Tetapi penjagaan kompetensi yang dulu dilakukan oleh uh, profesi, baik itu dokter maupun nakes, itu dengan mengumpulkan uh, credit point, SKP, itu bisa tetap ada dilakukan dengan, dengan cara yang sebenarnya mirip, tetap sekarang sudah di, 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 dilakukan terkoordinir di nah. Saya kredit. Ya, mudah suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Jelas, dok. Jelas, oke. Okay. baik Saya share screen. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, di sini kita lihat di pertama bahwa arahan Menteri Kesehatan dalam penerapan digitalisasi dalam pelatihan. Ini saya konteksnya langsung ke dalam pelatihan dulu, uh, dari aspek pembelajaran, di ranah pembelajarannya. Ya, yang pertama adalah menggunakan teknologi digital dalam pengembangan sistem pembelajaran. Itu tujuannya adalah uh, sebenarnya untuk satu akses, ya semua tenaga kesehatan, baik itu medis, maupun itu bisa terintegrasi dalam satu data yang sama dan Menteri Kesehatan mempunyai uh, satu sistem yang yang pencatatan yang baik. Jadi sejarah awalnya adalah kita tahu bahwa selama ini kegiatan P2KB itu dilakukan oleh profesi masing-masing. Profesi sehingga pencatatan terkait dengan peningkatan kompetensi, pencatatan terkait dengan kapasitas dari tenaga kesehatan yang ada di Indonesia itu scatter di profesi masing-masing, sementara -masing, masing -masing, Kementerian Kesehatan tidak punya data itu. Sehingga kesulitan bagi pemerintah Kesehatan untuk menerbitkan kebijakan yang tepat Contohnya saja untuk pelatihan. Kebijakan pemberian pelatihan selama ini tidak fokus pada kebutuhan profesi, tetapi fokus pada kebutuhan program. Sehingga hal-hal seperti inilah yang yang miss dalam pengolahan tenaga kesehatan selama ini di Indonesia. Sehingga pada saat kita butuh tenaga kesehatan, negara kita ada pandemi seperti COVID kemarin, ada bencana yang banyak. Saya tidak tahu berapa banyak dokter yang sudah yang kapasitasnya sudah cukup untuk bisa turut terjun di lapangan dan lain-lain. Sehingga tujuan utamanya adalah satu data, big data, yang mungkin tidak mudah, tetapi ini sudah kita Sehingga salah satunya adalah menciptakan hukum pembelajaran lakas yang komprehensif. Sehingga kalau semuanya satu pintu, kita tahu dokter mana, perawat mana, dokter gigi mana, bidan mana, lakas mana yang memang sudah ikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan sejajar untuk uh, gitu. itu. Kalau kita ngomong satu sehat uh, SDMK, Bapak-Ibu mungkin bertanya-tanya kenapa Sistemnya banyak sekali, ada pelataran sehat, ada SKP platform, ada perizinan, ada pengurusan SNR. Jadi kalau uh, Bapak-Ibu perhatikan, semua sistemnya itu satu, yaitu ekosistem satu. Nah, jadi pada saat Bapak-Ibu sejawat nanti ingin masuk ke pelataran sehat ke suatu, uh, suatu platform pembelajaran, itu semuanya satu akun saja di satu Sehingga yang didorong memang, kita tidak pernah, uh, yang didorong memang itu adalah semua nakes medis itu harus punya akun satu sehat STMK. Karena pada saat dia punya akun satu sehat STMK, nanti dia bisa langsung ologin otomatis ke SKP platform, ke pelataran sehat, untuk pengurusan ekser, untuk perizinan, dan lain-lain. Bahkan nanti untuk pendaftaran sekolah, misalkan RSPPU, hospital base-nya milik penempatan Kesehatan, itu satu pintu semua di sana. Nanti untuk penugasan khusus ke depan, tercatat di situ juga, atau untuk Uh, penugasan dokter spesialis akan dalam satu pintu sehingga nanti semuanya dalam satu platform sistem satu setiap FPM. termasuk untuk perizinan perizinan khusus misalnya ada penugasan penugasan tertentu dari pemerintah jadi inilah yang dimaksud dengan ekosistem satu setiap FPM. saya uh, izin masuk karena konteksnya digitalisasi pembelajaran malu masuk melalui uh, pelajaran melalui jadi um, Uh, kita tahu bahwa sebelumnya kegiatan peningkatan kompetensi dari profesi itu dilakukan oleh uh, di, di, koordinir oleh profesi masing-masing ya uh, yang yang datanya terpisah pisah Nah di undang Amarat, undang, undang yang terbaru adalah semua kegiatan terkait dengan pembelajaran dengan kompetensi itu harus melalui sebuah info melalui kementerian kesehatan dan dilaksanakan oleh institusi terakreditasi oleh kementerian kesehatan. Jadi pelaksananya bisa siapa saja, bisa perhimpunan, bisa kolegium, bisa siapa saja asalkan mereka terakreditasi. Tetapi yang berubah adalah mereka harus masuk melalui satu pintu pelataran sehat. Jadi kalau Bapak perhatikan sebenarnya institusi ini adalah institusi yang mungkin dulu sudah sering bikin kegiatan seminar, workshop lain -lain, dan lain-lain bagi profesi. Jadi gitu ya, perhimpunan mungkin sering buat, kolegium mungkin sering buat juga. Tapi yang membedakan adalah semuanya harus masuk ke dalam pelataran sehat. Dan di sini Uh, SKP-nya akan otomatis di, di, disetujui, uh, diberikan pada saat kegiatannya diatur. Sehingga ada sedikit perbedaan, perubahan uh, terms. Yuk, kalau dulu kita bahasanya mungkin di profesi adalah pengajuan atau pengusulan SKP. Pengajuan SKP, permohonan SKP, sekarang tidak ada lagi permohonan SKP, karena yang ada adalah permohonan persetujuan kegiatan. Pada saat kegiatan disetujui, SKP-nya otomatis akan didapatkan di kegiatan tersebut sesuai dengan jam efektif pembelajarannya. Jadi kalau seminar satu hari kita akan lihat materi yang efektif dalam seminar itu berapa banyak, berapa jamnya, gitu ya. Tidak termasuk pembukaannya, tidak termasuk sambutannya, tidak termasuk penyampaian-penyampaian uh, uh, profesi misalnya lain-lain. Fokus ke materi. Di situ akan langsung dapat dengan SKP. Nah, ini dari sisi pembelajaran. Pada saat nanti uh, seseorang, nakes, medis untuk kegiatan di pelataran sehat itu dia akan otomatis dapat SKP yang masuk ke dalam SKP platform. Nah, SKP platform ini dari satu ranah yaitu oh. transaksi ini adalah ranah pembelajaran, tapi juga ada ranah-ranah lain pelayanan dan dan uh, profesionalisme dan pengawas yang juga akan masuk melalui uh, sistemnya dan akan masuk ke dalam SKP platform, sehingga SKP dari semua nakes medis akan masuk ke dalam SKP platform yang dia akan masuk ke dalam profilnya nakes di satu sehat SDM sehingga pada saat proses perizinan, semua semua data pendukung seperti apakah sudah cukup SKP-nya. Kalau dulu kita cukup SKP-nya terbit serkom, sekarang tidak lagi ada serkom yang diterbitkan khusus untuk itu, tapi akan keluar buktinya bahwa dia sudah cukup SKP-nya, ada bukti kecukupannya, dan itu digunakan dalam salah satu pemenuhan syarat-syarat sistem pendidikan SIP, sehingga nanti SIP bisa terbit. Kemudian SIP tetap sama, nanti lebih di, kecilnya di, di tim kerjaan yang akan menyampaikan. Ya. Ini adalah end-to-end -end proses pengusulan kegiatan ber-SKP ranah pembelajaran. Saya sampaikan ranah pembelajaran, ya. nanti ada beberapa ranah yang akan saya sampaikan juga. Ranah pembelajaran. Jadi eh, institusi pengusul itu harus mengusulkan, misalkan dari Polri ingin mengusulkan kegiatan workshop atau seminar jika Polri sudah terakreditasi secara institusi sebagai uh, institusi pelaksana kegiatan pembelajaran dari kesehatan, maka usulan kegiatan itu harus masuk 14 hari sebelum kegiatan. Itu masuk ke dalam sistem pelataran sehat, nanti kalau sudah masuk, di EPRO kegiatannya akan keluar, workshopnya akan keluar, nama workshopnya akan keluar di pelataran sehat, otomatis kalau dokter-dokter anggota Polri yang mengikuti kegiatan tersebut selesai kegiatan akan otomatis dapat SKP-nya dan SKP-nya akan langsung masuk tercatat di SKP platform. Jadi pada saat sudah keluar di Sekolah Sehat, nanti nanti medis akan masuk ke dalam akun SKP platformnya untuk mengkontrolkan data-data yang dapat di dalam Sekolah Sehat, akhirnya nanti tercatat di SKP platform. Lalu bagaimana di belum terakreditasi untuk kegiatan seperti apa? Itu dianjurkan untuk kerjasama dengan institusi penyelenggara yang terakreditasi yang permohonan kerjasamanya tentunya diusulkan lebih awal gitu ya, sebelum 14 hari kegiatan jadi tidak langsung pada hari itu karena pasti ada dokumen-dokumen uh, uh, yang -dokumen harus dilengkapi dengan bukti transkripsi ini nanti juga akan saya sampaikan informasinya terkait dengan institusi yang sudah berakreditasi bisa didapatkan di ini uh, mekanismenya sekilas saya sampaikan dari pengajuan SKP minimal 14 hari nanti di review di dalam tim penilai SKP-nya Ya, secara dokumen kami akan mereview uh, maksimal satu dua hari dokumennya lengkap atau tidak. Lalu akan ada review dokumen uh, kelayakan kegiatan tersebut dilaksanakan boleh atau tidak itu tiga sampai empat hari itu yang dilakukan oleh kolegium terkait oleh profesinya. Jadi profesinya akan mulai Jadi misalkan ada pengajuan kegiatan uh, terkait dengan workshop uh, onkologi radiasi misalnya. Nanti yang akan melakukan penilaian kegiatan tersebut layak atau tidak tersenangkan adalah dari kolegium terkait, dengan komunikasi. karena dari kementerian kesehatan ingin menilai dimulai dari stasi of administratif of administratifnya. Karena saat sudah terbit maka akan masuk ke dalam laporan sehat dan diikuti dan langsung mendapatkan sertifikat lulus. Nah, ini secara uh, saya bisa skip nanti kita, kami bisa share perlahan-lahan di ini ada total 171 institusi akreditasi yang sudah tersebar di berbagai provinsi dan dua puluh satu kabupaten kota pada 24 April 2024. Jadi uh, memang jumlahnya belum mencukupi jika ingin mengakomodir seluruh Indonesia. Tapi perlu dipahami bahwa uh, proses kerjasama ini bisa dilakukan tidak terbatas tempat, gitu ya. Uh, misalnya Polri ingin melaksanakan kegiatan di Kalimantan Timur, misalnya itu tidak harus bekerjasama dengan institusi investasi di Kalimantan Timur. Bisa saja dengan institusi investasi yang ada di Jakarta, gitu ya, tapi atau mungkin daerah lain yang memang sudah kenal dekat dengan Polri, misalnya di rumah sakit tertentu yang dekat dengan Polri dan dia sudah terakreditasi, itu bisa digunakan sebagai penyelenggara. Walaupun nanti penyelenggaranya mungkin diserahkan di Kalimantan Timur. Jadi hal, hal seperti itu dipermudah sehingga tidak perlu tidak perlu harus takut dengan domisili dari jempol ini. Misalkan ini di Gorontalo baru ada satu. Jupius sementara kegiatannya banyak. Apakah harus dengan dia atau seperti apa? Tidak tidak juga. Jadi bisa dengan institusi lain. Jupius sekarang yang menyampaikan institusi yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan bisa saja dilakukan di Gorontalo meskipun uh, institusi penyelenggaranya frakilitasinya ada di di Swahili. Jadi nanti punya timnya saja yang datang ke Ini saya. Lagi lanjut, ini adalah akses pelataran sehat. Jadi LMS berkulit ID. Seperti saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu sejawat, Bapak Ibu guru besar tidak perlu pusing untuk registrasi. Lalu bagaimana registrasi di LMS di pelataran sehat? Yang penting sudah punya akun satu sehat Sdnk itu akun satu nakes satu orang satu akun dia satu satu itu nanti sudah kalau sudah punya akun di sana nanti akan bisa masuk di dalam kalian secara sudah ada linknya yang dia akan klik itu langsung masuk ke dalam nanti akan ada demo akan masuk ke dalam sini lalu jika nanti Polri misalkan terakreditasi sebagai institusi terakreditasi yang bisa melaksanakan kegiatan sendiri nanti akan dapat akun sendiri admin jadi setiap saat Polri ingin Uh, membuat kegiatan, workshop, seminar, dan lain-lain anggotanya, itu bisa dilihat langsung di sana dan langsung ke jadi ke patron sehat. Nanti nanti bisa langsung keluar langsung di patron sehat, tentunya dapat tanah secara secara sistem. Ini adalah contoh kegiatannya. Lalu saya sebut lagi, ini sertifikat yang didapat, sementara ini memang banyak yang masuk masukkan tapi sementara ini lebih ke sertifikatnya jadi Uh, ada 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 pertanyaan yang memang mungkin tidak substantif tapi banyak masukan dari teman-teman di kolegium dan perhimpunan uh, bisa nggak di sini keluar logonya perhimpunannya atau logo kolegiumnya seperti apa karena kami ada karena biar kelihatan ini keluar dari polri misalnya. karena kalau yang sertifikat resmi keluar dari dinas kesehatan hanya seperti ini logonya kementerian kesehatan nama pesertanya lalu akan menjadi kegiatan apa lalu ada uh, nama aset, uh, nama sign dari institusi penyelenggaranya siapa dan dari direktur kesehatan itu. Itu diperbolehkan dicetak sendiri bahkan sementara ini diperbolehkan di cetak sendiri tetapi memang SKP-nya adalah SKP yang diberikan oleh pemerintah Kesehatan yang akan diakui karena inilah yang masuk ke dalam sistem Kesehatan. Itu sementara ini seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian sehat itu ada ya bisa e-learning, learning, klasikal, di kelas gitu ya, jarak jauh, seminar, workshop, profesional nah. nasional, atau open Bahkan nanti sudah bekerja sama juga dengan Halo Dokter, Halo Dok, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana juga nanti SPP-nya akan masuk ke dalam uh, platform SPP. Ini adalah pemanfaatannya sampai dengan April ya, 2024 itu ada 3.398 pembelajaran yang sudah terdata di dalam gitu ya. Ada 5.000-an orang yang sudah memiliki akun fasilitator dan oh, sudah ada okay. Uh, hampir 500 orang yang nakes medis yang bisa sebagai peserta. Memang paling banyak di sini adalah perawat, gitu ya. dokter ini termasuk kita spesialis 52.000 yang sudah terdata di, di pelataran sehat. Nanti ke depan saya diharapkan akan terus bertambah dengan adanya Saya lanjut saja. Ini Uh, peran pelataran sehat di sini karena uh, nanti saya akan masuk ke di, uh, rinci rincian dari ranah yang harus dipenuhi dalam uh, termulai SKP. Jadi ranah yang harus dipenuhi itu tetap ada tiga nah, di di profesi dokter tidak berubah, gitu ya ada ranah pembelajaran. Kalau ini mungkin ada lima, sekarang ada tiga yang semuanya direkap jadi, jadi tiga ranah yaitu pembelajaran, profesi atau pelayanan dan pengabdian masyarakat. Ini adalah ranah pelataran sehat yang dari pembelajaran tadi itu. Itu maksudnya melalui rahasia. jadi semua bentuk seminar, workshop, conference, dan lain-lain. apapun -lain, itu, meskipun dia dilaksanakan secara luring, gitu ya, langsung di, di tempat, di kelas klasikal, tetap secara register pendaftaran, dan itu harus melalui rahasia. Karena yang penting adalah data nanti pelaksanaannya akan diserahkan kepada penyelenggara yang dia. Saya lanjut dulu ini adalah tutorialnya mungkin saya sedikit bisa kunjungi pelataran sehat pada link www.lms.kemkes.go.id kemudian klik tombol masuk khusus tenaga kesehatan Silahkan klik tombol masuk dengan satu sehat SDMK. Bila Anda sudah memiliki akun, silahkan isi email dengan email yang sudah didaftarkan, kemudian isi kata sandi. Kemudian silahkan salin kode captcha sesuai contoh di sebelah kanan. Setelah login berhasil. Anda akan masuk ke halaman dashboard. Silahkan klik menu Pelataran Sehat di sebelah kiri. Kemudian klik Cari Pembelajaran untuk masuk ke Pelataran Sehat. Selamat, Anda sudah berhasil masuk ke Pelataran Sehat melalui akun Satu Sehat SDMK. Kemudian klik Profil untuk melakukan pembaharuan status pegawai. Pada tipe peserta, silahkan pilih apakah Anda sebagai pegawai Kemenkes Nakes atau non pegawai Kemenkes nakas pada profesi, silahkan diperbaharui sesuai dengan profesi Anda saat ini. Setelah Anda melakukan pembaharuan pada profil, maka Anda sudah bisa mengikuti pembelajaran pada pelataran sehat dengan mencari pembelajaran, atau memilih berdasarkan kategori yang Anda butuhkan. Selamat mencoba dan selamat belajar. Oke, itu tadi adalah um, sedikit terkait dengan uh, pelajaran sehat. Ini nanti lebih detailnya bisa kita bahas pada sesi diskusi. Dan nanti ada, ada Mbak Febri juga di sini akan membahas terkait hal nah, tersebut. saya akan masuk terkait dengan konsep pemenuhan satuan kredit profesi ini uh, mungkin juga banyak pertanyaan di sini terkait dengan hal seperti apa sekarang ini yang, yang, yang berlaku. Jadi sesuai dengan alat undang-undang, tadi dokter Brown juga di awal, dan uh, pemerintah pusat dan daerah di tahun jawab pada pengaturan pengawasan serta pendekatan mutu dan terkini kesehatan. Di pasal 16-nya disebutkan bahwa pemerintah dibantu oleh konsil dan atau komitmen dan di regulasi terundang undang-undang sedang disusun dan mungkin dalam beberapa minggu ini akan terbit pengumuman cipta satuan kredit profesi atau komponen dari ranah SKP itu diperoleh melalui uh, tiga ranah yaitu pelatihan atau kegiatan dengan kompetensi yaitu yang sering kita lakukan dalam seminar, washington. lalu kedua adalah pelayanan dan pengabdian yang tiga pengunjung masyarakat dan nomor tiga nya standar pemenuhan kebutuhan kebutuhan profesi sebagaimana dimasukkan pada dua ditetapkan oleh kolegium jadi nanti targetnya berapa dan lain-lain apakah ada yang harus diatur dalam kompetisinya itu nanti sama-sama kolegium akan diceritakan dalam kompetis ini adalah uh, pemenuhan SKP yang dan uh, komponen pemenuhan SKP yang sudah di, uh, disepakati gitu ya Nah, ini ada sisi sedikit, ini bukan substitusi ya, ini non substitusi kondisi-kondisi khusus. Jadi eh, Bapak, sejawat, senior, Bapak Ibu sejawat semua, Bapak Ibu guru besar yang ingin menyampaikan bahwa aspek yang dinilai dalam SKP adalah aspek pembelajaran, aspek prosesi atau pelayanan, lalu aspek pengabdian masyarakat. Komposisinya dari total SKP adalah 50 sampai 60 persen, ini yang normal, untuk aspek pembelajaran, lalu 30-45% dari sisi pelayanan, lalu 5-10% adalah komposisi SKP dari aspek pengabdian masyarakat. Jadi kalau total targetnya, uh, contohnya kalau dokter gitu, kalau dokter umum itu tetap uh, angkanya 250 gitu ya. Jadi kalau misalkan komposisinya 250 target SKP yang harus dicapai, kalau komposisi 50-60% dari pembelajaran berarti 125 SKP itu harus dicapai dari uh, komponen uh, pelajaran. Selebihnya harus dicapai dari profesi, dari pelayanan dan pengabdian masyarakat. Nah, lalu bagaimana dengan uh, daerah-daerah khusus? Jadi pemerintah sudah sudah memberikan uh, diskresi bagi teman-teman yang di daerah sangat terpencil yang mungkin sulit akses untuk kepada pelatihan-pelatihan dan lain lain, tentunya dia akan lebih diberikan diberikan kemudahan dalam arti nilai pelayanannya atau profesinya lebih dihargai yaitu sebesar 60 itu akan didapat komponen SKP nya dari pelayanan yang sehingga pembelajarannya dia hanya perlu dipenuhi minimal 30 saja ini adalah adalah komposisi dari SKP yang diberikan ranahnya ke depan semuanya akan berlangsung secara otomatis sehingga pada saat seseorang mengikuti pembelajaran untuk aspek pembelajaran dia akan melakukan lagi pembelajaran sehat uh, itu sehingga pada saat selesai untuk kegiatan tersebut otomatis skp nya masuk tidak ada lagi proses verifikasi mengkuil berkas karena semuanya kedalam satu sistem karena dia terdata itu di situ nama yang bersangkutan terdata nik -nya, nya maka pada saat selesai kegiatan misalnya lapis, skp nya langsung masuk dalam tabungan pada saat nanti Uh, itu terkumpul di dalam satu platform. Lalu ke depan juga akan masuk melalui satu set elektronikal medical report. Jadi pada saat contohnya dokter melakukan tindakan eksisi, pengikil, minor, dan lain-lain, gitu ya contohnya atau uh, uh, radiologi, orang uh, radiologi dan lain-lain macam itu dilakukan itu sudah ada poin variabel nilai yang masuk ke dalam medical report sehingga pada saat dia tercatat itu sudah langsung tersambung ke dalam SKP platform yang bersangkutan dapat berapa SKP dari kegiatan tersebut, dari tindakan tersebut. Sehingga nanti proses verifikasi dari pelayanan pun nanti ke depannya tidak akan dilakukan secara manual. Demikian juga untuk pengabdian masyarakat, itu juga demikian, jika nanti, nanti fiturnya akan menempel di SKP platform, jadi nanti akan terdata orang-orang siapa saja yang mengusulkan kegiatan bakti sosial atau pengabdian masyarakat lainnya yang namanya sudah diinput oleh penyelenggaranya nanti otomatis dayanya akan keluar ke dalam sistem desktop Ini adalah proses pemberian SKP-nya. Jadi uh, kalau ada kegiatan tadi disampaikan di awal 14 hari sebelumnya sudah masuk, gitu ya. Itu nanti kegiatannya akan didiskusikan, akan di, di, dicek ke kelayakan administrasinya dan kelayakan kegiatannya akan dijustifikasi oleh Pegium, ya akhirnya kalau sudah disetujui akan bisa masuk ke dalam laporan sehat dan kegiatannya dapat diikuti oleh peserta sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Jadi kalau kegiatannya dikunci untuk spesialis eh, uh, onkologi radiasi, seperti itu ya, itu maka kegiatan itu hanya bisa diikuti oleh spesialis tersebut. Jika dikunci untuk perawat hanya bisa diikuti oleh perawat, tapi bisa dibuka oleh umum Nah, itu nanti akan mendapatkan SKP sesuai dengan peraturan yang sudah dilakukan. Dan ini akan otomatis masuk ke dalam SKP Jadi memang di masa peralihan ini masih ada verifikasi manual yang dilakukan karena di peralihan tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan belum terkoneksi dengan platform tapi sudah punya bukti-bukti SKP, lain -lain, dan sertifikat lain-lain, dan lain-lain yang masih perlu dinilai secara manual. Ini saya lanjut lagi, adalah sedikit terkait dengan tugas kolegium nantinya ke depan, yaitu tetapan kelayanan nilai SKP pada kegiatan pembelajaran. Jadi di depan itu nanti akan melakukan proses kalau ada kegiatan itu akan dinilai apakah layak ataukah benar benar gak ini pembicaranya sesuai kompetensinya sesuai bukan pembicaraan bukan pembicara yang abal-abal ini akan ada. Nah ini akan melakukan penetapan nilai SKP terhadap profesionalisme, masyarakat, Lalu ada sementara ini ada verifikasi bukti SKP dan daftar mandiri di SKP platform. Ini masih ada, jadi nanti uh, Bapak Ibu uh, dokter gitu sejawat yang masih punya berkas-berkas sertifikat kertas atau itu nanti diupload di SKP platform nanti akan dibantu di chat. Satu satu karena semuanya tentu belum belum tercatat sebelumnya di SKP platform sehat dan akan berkoordinasi dengan teman-teman dalam pembuatan rujuk SKP. penentuan SKP ini mungkin yang Bapak Ibu sering lihat di di eh, kan, gitu ya kok data saya nggak penuh ini adalah fitur sementara yang disiapkan oleh tim Kemenkes untuk pencarian data SKP. Jadi data ini sebelumnya kami ambil dari profesi. Jadi kalau tercatat di profesi dokter A itu SKP-nya tercukupi, maka akan terbaca apa adanya di sini tercukupi. Jadi database yang ada di kami Kemenkes itu benar-benar mirip dari database yang ada di profesi masing-masing, sehingga uh, pada awalnya di bulan Maret itu ya semua data itu kami tarik dari Oke okay, dari profesi apa adanya, sehingga semua yang tercatat di sana akan terbaca di sementara. Yang mungkin banyak yang tertinggal, ya, kami saya belum sempat update data saya di data profesi saat itu kalau ini mungkin di Online kalau hari saya kurang apa lalu kalau ID Online atau juga atau tidak itu nanti akan masuk ke dalam kalau situ sudah tercatat tercukupi maka akan tercukupi jika belum maka dia tidak akan terbaca di sini lalu bagaimana solusinya jika bisa terbaca ini saya skip saja ini adalah buktinya kalau dia tercukupi nanti dia akan bisa di untuk dapat bukti ini digunakan untuk membuat perizinan saya lanjut nah, bagaimana solusinya jika tidak terdata nah, jika tidak terdata maka bapak ibu harus ya, tidak ditemukan datanya itu ya berarti datanya dari profesi itu tidak masuk ke dalam kami. Kami tidak kita kutip data yang menjadi profesi. Kalau tidak ditemukan datanya di tempat kami, berarti data dari profesi belum memberikan data dasarnya Lalu bagaimana solusinya? Kalau tidak ditemukan, jika ya, ditemukan makanya bapak ibu akan diminta masuk ke dalam sehat dan mentautkan datanya di eh, di sini ada SKP platform lalu untuk ditautkan dalam akun. Pada saat ini mentautkan berarti Bapak Ibu akan punya akun di dalam SKP platform yang akan Bapak Ibu lengkapi di dalam jika belum sempat kan sebelumnya verifikasi berkas di di platformnya jadi online misalnya sebelumnya itu belum sempat dilakukan di sini ditautkan lalu akan dilakukan penilaian di dalam ini adalah masalah masalah ini adalah sedikit informasi misalkan tidak bisa ditautkan kenapa jadi bapak ibu tahu bahwa bapak ibu mengisi bahwa sekarang STR sudah sering hidup, sehingga pendataan periode lima tahunan itu murni melalui pendataan SIP sehingga mungkin jika ini tidak bisa mentautkan akun berarti mungkin ada data yang belum lengkap di pekerjaan data SIP bapak ibu di satu di satu setiap SDM kan bisa dicek apakah data pekerjaannya sudah lengkap SIP-nya sih sudah ada tanggal akhir dari SIP karena tanggal akhir SIP-nya itu sebenarnya biasanya mengikuti dari tanggal akhir dari STR-nya sudah berlaku atau tidak. Nah itulah yang akan kami kami butuhkan untuk menghitung lima tahunan datanya ini diminta untuk melengkapi data jika akan mentautkan akun saya agak cepat mungkinnya karena ini nanti bapak ibu masuk ke dalam profilnya masing-masing ini kan kalau dilihat contohnya ini saya sudah tervalidasi dokter Indra tapi kok saya belum bisa mentautkan jadi kalau diperhatikan ternyata tanggal berakhir SIP-nya tidak ada Jadi sebenarnya tanggal ini belum lengkap datanya. kalau ini sudah ada kita bisa edit sendiri tapi bukan save declare tapi dia uh, mengkoreksi data, mengedit datanya, dicek, nanti diisi datanya di sana, dilengkapi data akhir SDP-nya tanggal berapa, ini nanti sudah sudah diisi, nanti disimpan, disimpan dan pada saat disimpan ini, kontak fastestnya, juga bekerja di rumah sakit, atau bekerja di klinik uh, pertama, dan lain-lain, itu fastestnya punya akun SDSN untuk memvalidasi oh benar bahwa dokter ini adalah praktek di sini dan akhirnya resikonya sangat kecil ya, karena kita tidak buka ini karena kalau dibuka di care yang murni nanti akan banyak orang dokter nakes yang ngaku-ngaku punya SIP padahal dia tidak tidak nah, tanggal ini kami butuhkan untuk menghitung periode lima tahun dari ya ini contohnya kalau sudah tervalidasi sudah lengkap datanya maka dia akan masuk ke pengolahan SKP. Pengolahan SKP juga coba bisa bisa tertulis nanti dia berhasil pada klik pengolahan SKP dia akan bisa masuk ke dalam di uh, SKP platform ini dashboardnya nanti bapak ibu sejawat bisa lihat untuk logbook dari tahun 2022 sampai 2026 ini berarti yang bersangkutan prakteknya habisnya tahun 2026 ini dia lihat oh dia baru 6 persen terpulang 14 SKP dari jawa jadi dia untuk perpanjangan 2026 ke sana dia akan butuh lagi untuk SKP-nya di kelihatan Bapak Ibu dalam setiap tahun nanti sudah mengumpulkan apa saja dalam setiap tahunnya lalu tanahnya apa saja yang sudah dipenuhi gitu ya yang harus dilengkapi. Ini contoh-contoh gambarannya mungkin bisa dilihat. Nah, ini ini salah satu yang fitur yang sementara ini kami berikan. Jadi saya ada sertifikat-sertifikat yang belum saya upload, belum sempat saya klaim di Uji sebelumnya atau di profesi di perhimpunan misalnya. Itu nanti diinput di sini dinilai, diinput, dimasukkan sertifikatnya. gitu ya ada syaratnya, besar besarnya berapa yang nanti diupload, nanti akan ada tandanya. Nanti diupload, datanya seperti ini, nama kegiatannya apa sih? area kegiatannya apa, lama waktu oh, berapa jam, nanti di, diberikan. Nanti akan keluar buktinya di sistem kami untuk kami verifikasi. Misalkan Bapak Ibu punya sertifikat, nilainya 10 sekolah SKP, upload. tapi belum sempat uh, terdata, gitu ya nanti diupload di sini, nanti. untuk bisa di dinilai oleh, oleh tim kami. Nah, ini contohnya. Dia sudah masuk kegiatan di-upload kegiatan dari RTD uh, bulan 11 tahun 2023 itu ada kegiatannya 10 SKP itu sudah diverifikasi sudah. Ini yang manual. Tapi kalau Bapak Ibu ikut kegiatannya di Pranatan Sehat tidak perlu upload, semuanya akan langsung keluar di sini pada saat Bapak Ibu melakukan mengakses nah, dari sini akan terkumpul Nilai-nilai uh, uh, SKP yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu untuk kemudian selanjutnya bisa digunakan selama dalam proses berikut. Mungkin itu Dokter Sinta, Dokter Ben yang bisa saya sampaikan. Mungkin secara umum dulu, lebih detail nanti bisa ada diskusi. Bisa saya sampaikan Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Indra. Sebenarnya dari yang Dr. Indra paparkan ini mungkin udah menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan anggota Pori yang sebelumnya sebenarnya kita ada bingung-bingung mengenai kayak seperti tadi Dok, yang kok nyari di yang skp.kemkes itu memasukkan NIK NIK ke situ tapi data tidak ditemukan. Tapi ya mungkin memang ada Data-data yang kurang seperti itu, ya, Dok. Baik, Dokter Indra, terima kasih, Dok. Mari kita berlanjut ke pembicara selanjutnya kepada Dokter Jeffrey Thomas yang mewakili Konsul Kedokteran Indonesia. Dipersilahkan, Dok. Baik, terima kasih, Bu Sinta, Bapak-Ibu yang kami hormati. Sam Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara kami terdengar dengan jelas, bapak ibu? Jelas, dokter. Silakan, dok. Baik. Uh... Ya. Baik. Kami akan menyampaikan mengenai perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan ya Bapak-Ibu. Dan salam kenal ini buat teman-teman dari Perhimpunan Onkologi Radiasi. Mungkin ada beberapa yang sudah uh, pernah berinteraksi ya, uh, Bu Sinta. Ada dengan teman-teman. Uh, baik Bapak-Ibu. Uh, dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sebenarnya terdapat... Uh, Penyederhanaan dalam proses registrasi maupun perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Eh, saat ini untuk STR ya, bagi tenaga medis itu diwajibkan, eh, sedangkan bagi tenaga kesehatan itu yang akan menjalankan praktik saja yang akan mendapatkan <tuh> STR. Dan STR ini diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri. Dan dapat diajukan secara online. Jadi, bapak ibu mungkin saat ini sudah sebagian besar memiliki STR yang seumur hidup, ya. Walaupun nanti kita lihat, untuk pengurusan STR seumur hidup ini diprioritaskan bagi teman-teman yang STR-nya akan habis masa berlakunya, ya, atau yang sudah habis masa berlakunya. Dan pengajuan STR ini memang harus memenuhi persyaratan, paling sedikit terdiri atas ijazah dan/atau sertifikat profesi. Dan sertifikat kompetensi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ester ini tidak berlaku bila yang angkutan itu meninggal dunia atau dinonaktifkan, ya dinonaktifkan ataupun dicabut oleh Konsil atas nama Menteri karena, misalnya melakukan pelanggaran disiplin ya dan telah mendapatkan sanksi ataupun dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum eh, tetap eh, bapak ibu yang kami hormati untuk STR ini sudah eh, diterbitkan untuk lebih dari satu juta tenaga medis dan tenaga kesehatan baik oleh Konsil Kedokteran Indonesia ataupun Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan untuk perizinan diharapkan eh, dengan undang-undang 17 tahun 2023 proses perizinannya nanti sudah uh, dapat lebih mudah ya walaupun kita memahami dalam proses transisi ataupun perubahan ini tentu ada beberapa hal yang perlu uh, disesuaikan ya diadaptasikan uh, dengan keadaan yang uh, sebelumnya Bapak Ibu yang kami hormati untuk mengurus SIP tentu ada persyaratan-persyaratan nanti yang harus dilengkapi dan persyaratan-persyaratan ini sudah dapat diajukan secara uh, online sebenarnya Bapak -Ibu. dan proses perizinannya juga dapat diajukan secara online di kabupaten kota yang sudah memiliki sistem ya sistem online ya. walaupun kita tahu mungkin nanti ada kabupaten kota yang belum memiliki sistem online ya uh, dan memang uh, mengajukannya nanti secara manual tetapi kita melihat sebagian besar sudah sudah bisa uh, mengajukan secara online. Dan Bapak Menteri Kesehatan telah meluncing uh, platform Satu Sehat SDMK untuk pembaruan STR seumur hidup ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang STR-nya akan expired uh, kurang dari enam bulan ya, sejak tanggal pengajuan, misalnya akan expired-nya bulan September 2024. Ya. Ini sudah bisa mengajukan STR seumur hidup. Ya atau bahkan yang STR-nya sudah sempat expired ya. Jadi silakan nanti di diajukan melalui platform uh, Satu Sehat. Bapak Ibu yang kami hormati untuk perizinan ya, ini memang dilakukan untuk uh, menjamin mutu dan saat ini uh, Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan surat edaran tanggal 12 Januari 2024 ya tentang perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasca Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 diundangkan. Dan saat ini secara simultan juga Kementerian Kesehatan menyusun rancangan keputusan Menteri Kesehatan tentang mekanisme penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini. Dan nanti Bapak Ibu tentunya uh, STR ini ataupun SIP yang sudah diterbitkan ataupun ditetapkan ya baik oleh konsil ataupun oleh penerbit izin dalam hal ini pemerintah kabupaten kota tentunya juga kita mengantisipasi adanya tenaga medis tenaga kesehatan yang memang tadi telah melakukan pelanggaran pelanggaran apa disiplin sehingga mendapatkan sanksi administratif ya tentunya nanti akan dilakukan tindakan-tindakan ya dalam hal ini tidak dapat menerbitkan ataupun memperpanjang SIP atau bahkan eh, SIP-nya dinonaktifkan atau dicabut. Ya. Eh, Bapak-Ibu yang kami hormati, eh, bentuk surat izin praktek, ya, bentuk surat izin praktek ini eh, di Undang-Undang 17 ini ada dua, Bapak-Ibu. Ada dua, ya. Ada yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota, ya kita menyebutnya sebagai SIP reguler, ya SIP reguler yang e, misalnya bapak ibu bekerja di rumah sakit e, tertentu, ya atau di ataupun ada yang bekerja di tempat praktek mandiri misalnya, ya di tempat praktek mandiri ataupun yang bekerja di klinik utama misalnya, misalnya seperti itu, tentu nanti keadaan-keadaan ini akan di apa diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota ya jadi bersifat reguler namun ada juga SIP yang ditetapkan oleh menteri dalam kondisi tertentu ya ini yang nomor dua menteri dapat menerbitkan SIP dalam kondisi tertentu ya nanti kita akan melihat kondisi tertentu ini seperti intensif misalnya ataupun teman-teman uh, yang sedang mengikuti pendidikan spesialis ya teman-teman yang sedang mengikuti pendidikan spesialis ataupun teman-teman yang sedang dalam proses penugasan yang bersifat khusus itu nanti akan diberikan SIP khusus yang diterbitkan oleh Menteri jadi bukan oleh pemerintah Kabupaten Kota uh, Bapak-Ibu kami hormati uh, untuk SIP yang bersifat reguler yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kota kita membaginya menjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ada tiga kondisi ya, ada tiga kondisi. Jadi ada SIP yang diterbitkan pertama kali ya, pertama kali. Yang pertama kali ini karena yang bersangkutan masih fresh graduate ya, fresh graduate. Jadi pasca pasca internship misalnya ya, dokter pasca internship ya mengajukan SIP pertama kali, ya dia nanti memenuhi persyaratan berupa STR dan tempat praktek. Dalam hal ini surat keterangan tempat praktek. Dan masa berlakunya nanti berlaku sesuai dengan masa berlaku STR-nya. Namun juga ada teman-teman teman-teman yang mengajukan SIP pertama kali, tetapi dia sudah lulus cukup lama. Misalnya dia lulus tahun 2002 gitu, ya 2002 dan saat ini ingin berpraktek ya ingin berpraktek jadi tahun 2002 lulus tapi malah melintang jadi dosen jadi bekerja di asuransi atau bekerja di tempat lain ya tetapi di tahun 2024 ingin praktek ya jadi untuk yang bersangkutan akan dipersyaratkan berupa STR tempat praktek dan bukti pemenuhan kompetensi yang didapatkan dari proses Uh, uji kompetensi yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang uh, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Nanti SIP-nya berlaku untuk lima tahun. Kemudian untuk kondisi yang kedua, ya, kondisi kedua adalah teman-teman uh, sejawat yang akan mengajukan perpanjangan SIP. Jadi sudah praktek, ya, sudah praktek misalnya sejak tahun 2004 ya, 2004 sampai 2009 masa Sip-nya habis dilanjut 2009 sampai 2014 2014 sampai 2019 2019 sampai 2024 bulan Juni misalnya ya bulan Juni tentunya nanti bulan Juni 2024 akan berakhir dan yang bersangkutan masih ingin praktek ya ingin memperpanjang Sip-nya nah, untuk teman-teman dalam kondisi seperti ini ya dia sudah memiliki STR yang lama misalnya atau STR, STR lama yang masih berlaku atau STR seumur hidup, ya. dipersyaratkan untuk mendapatkan SIP harus memenuhi yang pertama STR-nya, yang kedua tempat praktek, dan yang ketiga bukti SKP. Bukti SKP tadi sudah dijelaskan oleh e, pemateri sebelumnya bahwasanya bukti SKP ini didapatkan dan nanti bisa dicek ya Bapak Ibu di skp.kemkes.go.id apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi ya kalau sudah terpenuhi bisa nanti di apa di klik di bagian print akan muncul tampilan barcode ya tapi kalau belum terpenuhi nah silakan teman-teman sejawat untuk eh, memenuhinya ya dengan eh, beberapa ranah kegiatan yang sudah disampaikan dalam materi sebelumnya ya. Dan untuk perpanjangan Sip ini tentunya nanti akan berlaku untuk lima tahun ya Bapak Ibu. Tadi misalnya kalau diusulkan untuk Juni 2024 nanti akan berlaku Juni 2024 sampai dengan Juni 2029. Ya. Itu kondisi yang kedua ya. Kondisi yang pertama tadi untuk Sip pertama kali. Kondisi yang kedua adalah Sip perpanjangan. Nah, sekarang kita membahas untuk S kondisi yang ketiga ya kondisi yang ketiga ini teman-teman akan mengajukan SIP yang kedua misalnya ya mengajukan SIP yang kedua SIP pertamanya diterbitkan tahun 2022 misalnya ya di bulan Desember tahun 2022 SIP pertama kali diterbitkan tentu ketika SIP yang pertama kali ini diterbitkan yang bersangkutan itu kan harus memenuhi persyaratan STR ya STR-nya tentu eh, sudah ester yang berlaku ya misalnya berlakunya Desember 2022 sampai Desember 2027 artinya SIP pertama yang diterbitkan pada bulan Desember 2022 ya itu akan habis masa berlakunya di Desember 2027 nah, kemudian pada bulan Mei 2024 yang bersangkutan ingin mengajukan SIP yang kedua ya di bulan Mei 2024 akan mengajukan SIP yang kedua. Nah, untuk teman-teman yang seperti ini ya, untuk kondisi yang ketiga seperti ini itu dipersyaratkan nanti melampirkan STR kemudian yang kedua melampirkan SIP yang pertama. SIP yang pertama tadi kan eh, terbit untuk Desember 2022 dan berakhir sampai dengan Desember 2027 ya, itu nanti dilampirkan. Kemudian yang ketiga persyaratan ketiga adalah tempat praktek, tahu surat keterangan tempat praktek, ya. Dan nanti untuk kondisi yang ketiga ini teman-teman akan diterbitkan SIP keduanya dengan masa berlaku sampai dengan sampai dengan Desember 2027, ya. Desember 2027. Artinya diterbitkan bulan Mei 2024 sampai dengan Desember 2027, ya. Jadi masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku SIP yang pertama. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tadi Bapak Ibu perlu mencermati ya bahwasanya SKP ini ya SKP ini untuk pengajuan SIP ya untuk pengajuan SIP saat ini ya saat ini itu berlaku untuk yang kondisi yang kedua Bapak Ibu Ya, untuk kondisi yang kedua, persyaratan SKP akan dimintakan oleh DPMPTSP ya sebagai syarat untuk kondisi yang kedua. Artinya untuk perpanjangan SIP ya, untuk perpanjangan SIP. Sedangkan untuk pengajuan SIP pertama kali tidak memerlukan persyaratan SKP. Kemudian untuk pengajuan SIP kedua atau pengajuan SIP ketiga tidak dimintakan persyaratan SKP, ya. Jadi SKP dipersyaratkan untuk memperpanjang SIP, ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek uh, di dalam skp.kemkes.go.id, ya. Jadi ini tampilan uh, kalau sudah di klik uh, print akan tampil tampilan barcode seperti ini, ya. Silakan. Dan kalau ada kendala misalnya kendala silakan nanti bapak ibu bisa uh, mengklik ya pada link tersebut yang ada di uh, tampilan ini. Tadi juga uh, Mas Indra sudah menyampaikannya ya. Jadi silakan nanti di klik dan akan akan diproses lebih lanjut. Ya. Uh, bapak ibu yang kami hormati, uh, bila bapak ibu akan mengajukan SIP ya, akan mengajukan SIP di kabupaten kota tertentu nah, coba diidentifikasi terlebih dahulu eh, kabupaten kota tersebut sudah ada sistem onlinenya atau belum ya kalau sudah ada sistem onlinenya silakan ya mengajukan dengan menggunakan sistem online mereka ya ada yang menggunakan MPP digital misalnya atau ada yang menggunakan Si Cantik Cloud misalnya atau ada yang menggunakan sistem tertentu seperti Simpadu misalnya di Kota Medan ya atau seperti di DKI Jakarta dia punya sistem tersendiri silakan ya nanti bapak ibu baca petunjuknya di sistem mereka ya sebagai pemohon sip silakan bapak ibu uh, melengkapi persyaratan persyaratannya persyaratannya apa saja nah tadi dilihat untuk kondisi sip pertama kali atau sip perpanjangan atau sip kedua maupun sip ketiga ya. jadi persyaratannya uh, perlu dilengkapi. Ya. dengan kelengkapan persyaratan tersebut, Bapak Ibu masuk ke dalam sistem online-nya. Ya. Masuk ke dalam sistem online-nya. Kalau tidak ada sistem online, ya terpaksa datang secara manual ya, menyampaikan secara manual. Tapi kalau mereka sudah punya sistem online, Bapak Ibu masuk ke sistem online-nya, ya silakan masuk dan nanti akan diarahkan untuk mengupload dokumen-dokumen persyaratan. Ya. STR-nya diupload ya di, di upload ya. Kemudian nanti surat keterangan tempat prakteknya diupload ya. Kemudian SKP-nya nanti tanda bukti scan barcode-nya diupload misalnya ya dan dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Dan selanjutnya teman-teman DPM PTSP di, di kabupaten kota ya itu nanti akan melakukan verifikasi. Melakukan verifikasi. Yang mereka verifikasi sesuai Kondisi SIP yang diajukan, ya, apakah SIP yang pertama kali, ataukah perpanjangan SIP, ataupun misalnya mengajukan SIP yang kedua, mereka akan menyesuaikan persyaratan-persyaratan tersebut, ya. Mereka akan memverifikasi sesuai persyaratan-persyaratan untuk kondisi SIP yang diajukan. Bila sudah terverifikasi, tentunya mereka akan menerbitkan SIP, Bapak Ibu ya akan menerbitkan SIP. Apabila tidak terverifikasi, nanti akan dilihat ya yang tidak terverifikasi apanya misalnya. Oh ternyata STR-nya sudah kadaluarsa misalnya ya. Pengajuan bulan Mei tahun 2024, STR-nya berakhir Maret 2024 ya dan belum mengajukan dengan STR yang masih berlaku misalnya ya. Tentu Bapak Bapak Ibu Uh, perlu menghubungi konsil terkait ya konsil terkait ya untuk melakukan uh, perpanjangan STR ya perpanjang STR kalau dalam kondisi sekarang berarti STR-nya diajukan untuk STR seumur hidup itu untuk STR tetapi kalau yang tidak terverifikasi itu adalah tempat prakteknya surat keterangan tempat praktek nah silakan bapak ibu nanti datang ke fasiankesnya ya kalau onkologi radiasi tentunya bekerja di rumah sakit ya misalnya ya. Di rumah sakit nanti datang ke rumah sakitnya uh, uh, perlu di uh, dilengkapi persyaratan surat keterangan tempat prakteknya. Kemudian kalau misalnya SKP yang belum terpenuhi ya SKP-nya belum terpenuhi ya nanti Bapak Ibu silakan tadi uh, menghubungi apa yang disampaikan oleh uh, Pak Indra tadi ya. Uh, nanti masuk ke dalam skp.kemkes.go.id ya. Kalau misalnya belum terpenuhi SKP-nya, silakan ya. Nanti dipenuhi uh, masuk ke dalam pelataran sehat dan seterusnya. Ya. Uh, demikian, Bapak Ibu, untuk uh, uh, proses mekanisme pengajuan perizinan ini. Ya. Uh, Bapak Ibu yang kami hormati, uh, saat ini, seperti yang kami sampaikan di awal-awal paparan, uh, secara simultan sedang disusun peraturan pelaksanaan dari undang-undang 17 tahun 2023. Di antaranya adalah PP eh, peraturan pemerintah dan dan peraturan menteri kesehatan maupun keputusan menteri kesehatan yang terkait ya untuk eh, peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut ya. Eh, dan sudah dibahas bahas juga ya di dalam rancangan PP ataupun rancangan keputusan menteri kesehatan tersebut hal-hal yang lebih operasional dari perizinan yang diterbitkan oleh menteri, ya dalam hal ini perizinan khusus, ya SCP khusus, ya. Jadi nanti proses uh, pengajuannya uh, disampaikan oleh uh, pengusul dalam hal ini pengusul bisa berupa uh, pengelola program, bisa berupa tenaga medis atau tenaga kesehatan, atau dinas kesehatan atau instansi lain, ya instansi lain ataupun nanti fasiankes, ya pengajuan SCP khusus ini uh, dapat untuk internship ya atau penugasan khusus atau yang sedang mengikuti pendidikan ya pendidikan spesialis atau uh, pen, dokter gigi spesialis ya atau untuk teman-teman sejawat yang ditempatkan di kawasan ekonomi khusus ya ekonomi kek ya ataupun untuk uh, percepatan pemenuhan pelayanan kesehatan lainnya nanti SCP khusus ini diperuntukkan untuk itu dan jenis tenaganya adalah tenaga medis maupun tenaga kesehatan tertentu ya nanti akan ada proses verifikasi dan setelah dilakukan verifikasi akan diterbitkan eh, Sip-nya ya ini untuk eh, Sip khusus kemudian eh, di dalam regulasi di dalam undang-undang juga disebutkan ada eh, pemberian penugasan ya Bapak Ibu ya penugasan dalam hal ini kita menyebutnya surat tugas ya. Ini untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayan kedokteran ya. Jadi menteri dapat memberikan surat tugas kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu yang telah memiliki SCP untuk bekerja pada fasean kes tertentu tanpa memerlukan SCP di tempat tersebut ya. Dan nanti diusulkan boleh oleh Kementerian Kesehatan, eh, oleh rumah sakit-rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan, ataupun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota. Ya. Dan nanti tentunya melengkapi persyaratan seperti eh, surat pengajuan, ya surat pengajuan yang sudah berisi telah kebutuhan dari dari unit pengusulnya, ya. Dan ada pernyataan ketiadaan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kalian maupun kompetensi yang sama pada kabupaten kota tersebut ya jadi nanti ini uh, untuk surat tugas ini tentu uh, selektif ya diberikan oleh uh, oleh menteri kesehatan uh, dan bapak ibu yang kami hormati ada uh, juga kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tanpa memerlukan scp ya ini di sini yang sedang dirancang di dalam rancangan keputusan menterinya ya. Itu kondisi tertentu itu antara lain adalah bakti sosial ataupun eh, upaya kemanusiaan tertentu misalnya ada eh, bencana ya misalnya Bapak Ibu ya ada bencana ya ataupun ada tugas kenegaraan misalnya ataupun eh, ada KLB wabah ya ataupun nanti ada eh, pemberian pelayanan kesehatan lain yang bersifat insidental dan bersifat sementara, ya. Dan nanti dibatasi harinya. Ya. Uh, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu. Uh, kami ucapkan terima kasih uh, kepada Bapak Ibu dan kami serahkan kembali kepada Ibu Sinta. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Jeffrey Thomas atas paparannya yang sangat lengkap mengenai perizinan praktik dokter. Ya, karena uh, kita sudah selesai mendengarkan Dua narasumber yang pertama tadi mengenai uh, platform satu sehat, yang kedua mengenai perizinan praktik dokter. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi bagi rekan-rekan uh, sejawat anggota Polri yang memiliki pertanyaan, uh, dapat melakukan raise hand, memencet raise hand, atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Ada pertanyaan? Barangkali sambil menunggu, Dokter Sinta, waktu itu kan sudah ada beberapa uh, pertanyaan yang dikirim lewat Google Form. Mungkin ya. kita bisa sambil share. Nah, ini ada... Waktu itu kan kita sempat menghimpun beberapa pertanyaan, tapi ternyata uh, dengan penjelasan tadi, itu ada beberapa dok yang sudah terjawab. Seperti yang di skp.kemkes yang tadinya udah memasukkan NIK ke website tersebut, tapi waktu itu data kecukupan SKP tidak ditemukan. Tapi ternyata itu ada sekitar tiga rekan dari anggota Polri yang mengalami hal tersebut. Tapi setelah dilengkapi lagi datanya dan dicek ulang, ternyata memang sudah muncul uh, tadi hasil surat kecukupan SKP-nya, dok. Oh ya ini sudah ada Dokter Endang Nuriyadi yang angkat tangan. Terima kasih dokter Sinta. Selamat pagi Mas Indra, Bapak Jeffrey. Terima kasih atas pemaparannya Selamat pagi uh, ini. Ini ini saya baru otak uh, praktik satu sehat sama uh, akun ya. LMS. Ini baru ada ada satu yang uh, apa ya? Uh, yang uh, saya perhatikan untuk khusus untuk uh, pegawai Kemkes ya. Butuh rekan saya kembali, kembali ke pegawai Kemkes sih. Nah, uh, mungkin Mas Indra ya. Uh, Mas Indra, jadi kan sebelumnya saya buat uh, buat akun Satu Sehat, buat akun Satu Sehat sendiri gitu ya. Terusnya udah tuh saya isi profil, kemudian uh, STR, udah uh, tempat praktek, udah terverifikasi dan lain sebagainya, sudah bisa uh, di link ke patran Sehat, di klik cari pembelajarannya udah nyambung. Tapi uh, ternyata kan saya uh, pegawai Kemkes juga ya. Kalau pas masuk uh, di lms.kms.go.id, mungkin teman-teman yang pegawai kementerian kesehatan juga mayoritas ini banyak. Uh, jadi akun yang pesertaan sehat saya yang saya bikin itu ternyata nggak bisa di link lagi sebelumnya bisa di link ke produk pembelajaran, tapi akhirnya masuk uh, pakai yang lms itu yang udah existing yang dari uh, KMS sebetulnya saya di RSCM gitu. Nah jadi ada jadi kayak ada double akun gitu ya. Nah itu kira-kira gimana, uh, Mas Indra? Oke. Okay. Jadi, sebelumnya masih hmm. mas Bobi, uh, jadi udah berhasil masuk ya? Masih tadi ya lewat satu sehat ya? Tadi kan sempat bisa keluar ya? Udah, udah berhasil ya? Duh. Jadi um, mungkin nanti, nanti Mbak Febri bisa menambahkan ya. Mbak Febri, ya. ini kayaknya terkait dengan akun di e Office. Jadi memang hmm. um, sebenarnya uh, sistem ini kita merge. Jadi nanti bukan Kemenkes saja nih, Mas Bobi. Nanti semua ASN um, ya, oh. itu iya. kebutuhan dia dan Medis nanti dia akan bisa masuk ke dalam sistem kepegawaian masing-masing karena kan ini juga dikeluhkan dulu sebelumnya bagi pegawai Kementerian Kesehatan yang bekerja di profesi yang sesuai profesinya dalam hal pengumpulan SKP dia jadi harus dua kali kan dulu ngumpulin SKP buat profesi sendiri ngumpulin SKP buat pekerjaan yang kepegawaian sendiri gitu ya nah itu belum connect nah, sekarang sudah mulai di tapi memang ada beberapa yang uh, jadi nanti pada sorry, jadi ke depan nanti pada saat kita ngobrolin SKP itu kepegawaian juga udah dapat kalau pada saat kita kegiatan SKP profesinya itu juga nanti akan terpakai terbaca juga di pegawaian sehingga nanti pada saat pengurusan uh, kebutuhan capaian pelatihan pegawaian biasanya kalau nggak salah 20 SKP ya setiap tahun itu diwajibkan buat pegawai PMS nah itu sudah terpenuhi juga jadi sebenarnya itu tapi memang masih ada beberapa trouble ini kebetulan ada Mbak Febri yang bisa jelasin terkait ya. dengan uh, koneksinya ke akun e office, nih Mbak Feb. Kayaknya kasus yang kemarin juga ya, ya, ya. mau Mbak Febri. Ya selamat pagi, Dokter Endang. Kembali lagi kita Dok. Iya. Ya. Ya, uh, terima kasih banyak. Uh, baik Dokter-Dokter, uh, mohon izin. Jadi memang untuk masalah teknis di pelataran sehat ini, termasuk yang uh, pegawai Kemenkes gitu ya, uh, tidak bisa diautkan akunnya dengan satu sehat. Ya ini mohon maaf kami ini uh, sedang melakukan pemadanan data juga. Jadi uh, ini memang trouble-nya memang sangat teknis sekali karena integrasi yang saat ini dipegang sebagai data utama itu adalah yang untuk pegawai Kemenkes adalah data dari e-office. Tapi kami uh, ini sedang berproses juga untuk pemadanan data di Satu Sehat juga. Jadi artinya hmm. memang bagi uh, seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus juga memiliki data di Satu Sehat SDMK. Dan nantinya ketika semua datanya sudah terinput uh, di Satu Sehat SDMK serta kita sudah lakukan juga pemadanan data dengan e-office nanti data profesi uh, dokter atau mungkin uh, dokter spesialis dan juga mungkin dari uh, tenaga kesehatan yang lain itu nanti akan ada uh, apa namanya di pelataran sehatnya itu akan ada um, uh, apa profesinya itu akan langsung kita uh, ambil dari Satu Sehat sehingga nanti setelah pemadanan, pemadanan data ini beres semua Dok. Nanti dokter juga akan bisa masuk melalui Satu Sehat begitu. Jadi memang ini saat ini masih proses di situ. Jadi khusus untuk uh, Bapak Ibu dokter atau mungkin tenaga kesehatan yang lain yang memang dari Kementerian Kesehatan saat ini kami sarankan untuk masuk langsung melalui LMS login langsung jadi karena memang satu sehatnya masih ke band gitu ya karena memang data utami kita ambil dari office. Nah, mungkin uh, ada juga kendala dokter-dokter yang mungkin uh, dari Kementerian Kesehatan karena profesinya itu tidak Uh, langsung input otomatis di pelataran sehat, SKP-nya tidak langsung masuk, silakan nanti berkoordinasi dengan penyelenggara uh, pembelajarannya supaya nanti uh, institusi atau penyelenggaranya ini bisa langsung uh, isi link helpdesk pelataran sehat sehingga nanti SKP dokter akan bisa kami sinkronkan kami akan cek datanya bahwa memang uh, profesi sudah tepat karena ini memang hanya uh, karena masalah uh, status kepegawaian saja jadi nanti sinkronisasi bisa kita lakukan sehingga nilai SKP, SKP profesi ya dok ya, mohon maaf ini uh, bisa langsung masuk juga ke akun profil dokter di pelataran sehat dan juga nanti di SKP platform. Begitu dok uh, sebagai info kami juga akan mentargetkan pemadanan data ini insya Allah akan selesai di bulan Mei ya. Kita insya Allah kita tunggu sampai dengan akhir bulan Mei ini karena memang banyak sekali untuk data-data uh, yang harus kita uh, apa uh, kita uh, samakan gitu ya antara sehat dengan dengan e-office mungkin itu dari saya dokter Indra terima kasih terima kasih mbak Febri uh, iya iya yes. pakai berarti pakai masih uh, kalau kem, uh, PNS uh, pakai portal e-office ya tapi masih proses pemadanan sama itulah, mungkin satu dok, us penyakit. usul satu lagi ini setiap masuk portal e-office pasti kan kita kode autentikasi pakai ini ya, ya kurang user friendly ya, uh, mendingan pakai captcha kita kasih Baik dok, ini nanti akan saya sampaikan ke tim DTO dok. Nanti uh, semoga bisa juga uh, akun e ini lebih user friendly. Tapi kami sih berharapnya untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan nanti lewatnya adalah satu sehat gitu. Jadi nanti kita akan padankan semua. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mas Bobby. Dokter Sinta, saya boleh jawab ini ada pertanyaan di chat, boleh saya jawab langsung? Kalian aja dok baru mau saya bacain, tapi boleh sekali. Boleh ya, boleh ya. Saya baca nomor yang awal, mungkin ada dari Dr. Montesquieu, ya dok ya. Mohon maaf kalau saya salah spelling-nya, mention namanya. Jadi, bagaimana jika memiliki seminar atau pelatihan di luar negeri, apakah akan mendapatkan SKP dari Kemenkes? Betul, dok. Jadi, nanti uh, fitur input uh, upload manual sertifikat itu nanti sebenarnya ke depan tidak akan banyak dipakai. Itu nanti, karena nanti semua kegiatan pembelajaran kan hanya lewat pelatihan sehat. Jadi pada saat ikut kegiatan konseling sehat otomatis skp-nya dapat. Tapi sementara memang masih dibuka karena di peralihan itu kan banyak teman-teman sejawat yang masih ngumpulin sertifikat ya dok dan itu belum sempat diupload. Nah, lalu pertanyaannya untuk kegiatan di luar negeri seperti apa? Justru nanti pada saat sistemnya sehatout yang dibuka itu hanya untuk kegiatan-kegiatan seminar di luar negeri. Justru nanti kalau kegiatan di luar negeri kan tidak mungkin terkoneksi ter ter dengan konseling sehat ya, pasti kan dia di luar, seminar, workshop ada di luar. Justru nanti upload-upload itu hanya untuk sertifikat-sertifikat di luar negeri. Nanti yang akan dinilai oleh kolegium terkait, jadi profesi terkait. Apakah ini layak? Benar nggak nih kegiatannya di luar negeri ikut seminar yang memang uh, sesuai gitu ya, yang yang bisa dipastikan keabsahannya benar segala Jadi nanti itu akan dapat nanti nilainya yang akan convert dari timnya kolegium yang akan menilai apakah benar nilai seperti itu. Walaupun meskipun secara rumusan. Kami di Kementerian Kesehatan sudah ada tuh angka yang kalau sekian JP, sekian jam pelajaran yang dilakukan di luar itu nilai SKP-nya berapa sudah ada. Tapi nanti tentunya kami akan butuh masukan dari uh, kolegiumnya karena sesuai amat undang-undang terkait substansinya dari kolegium. Jadi nanti akan ada ya dokter Montesquieu ya, itu dinilai. Dan itu diakui. Nah, lalu dokter uh, Stephen ya, terkait dengan panduan P2KB atau pengabdian masyarakat bagaimana? Apakah ada terkait perihal pengabdian masyarakat akan seperti apa? Jadi dok, mohon uh, izin juga terkait dengan juknis, baik itu terkait pengabdian masyarakat maupun profesionalisme, sedang kami susun kembali, karena itu belum terfinalisasi. Tapi yang dilakui sekarang masih sama dengan yang sebelumnya dilakukan di profesi masing-masing. Jadi di masa peralihan ini, kami masih menggunakan uh, penilaian yang sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di profesi. Nah, karena di profesi sudah panduannya ya dok ya, jadi nanti itu akan akan uh, kami gunakan sebagai acuan. Misalnya dia ikut sertifikat, punya sertifikat terkait dengan uh, aktif di relawan COVID kemarin, itu sudah ada panduannya. Itu masuk dalam pengabdian atau pelayanan dan nanti sudah ada panduan akan nilainya berapa itu kami pakai. Jadi kami masih ikut dengan panduan profesi sebelumnya. Tapi nanti ke depan akan ada juknis yang kami terbitkan sesuai dengan kewakatan kolegi masing-masing atau seperti apa. Minang. Itu sudah ada. Jadi nanti akan dinilai. Kalau nanti ke depan, itu semua kegiatan pengabdian masyarakat akan lewat langsung ke SKP platform. Jadi nanti semua kegiatan pengmas itu jika ingin dilaksanakan di seluruh Indonesia dari kementerian manapun itu akan masuk ke webnya Kemenkes. Dia akan submit kegiatannya akan seperti apa, gitu ya dan dia akan men, dan di pada saat submit dia akan submit juga siapa-siapa saja nakes medis yang terlibat di kegiatan tersebut nanti nilai SKP-nya sudah di sudah disiapkan juga nilainya berapa sehingga pada saat selesai ikut kegiatan pengabdian masyarakatnya SKP-nya akan masuk juga jadi tidak ada proses upload upload kalau sementara masih di upload kok kalau ada buktinya pernah ikut kegiatan pengwas atau ada surat tugas dari institusi ditugaskan untuk misalnya gitu ya kalau kemarin saya sudah kami sudah beberapa di verifikasi ada kegiatan di tanaman massal di mana gitu ya nah dia dokter di puskesmas atau di dokter di rumah sakit mana itu dia upload buktinya nanti akan ada penilaian tapi sekarang seperti itu untuk dokter tirawan kami sedang cek ya dok ya karena memang di SKP Kemkes itu eh, kalau yang sekarang sedang kita kumpulkan ongoing sedang kita kumpulkan itu itu masuknya di SKP platform pelataran milik kita. Eh, sorry, di, di SKP platform tadi kita, jadi ditautkan. Ini kalau kita cari di sistem pencarian, di sistem pencarian itu kita akan dapat PDD SIP sesuai dengan, kalau kita mau perpanjangan contohnya, dokter Tirawan ini mau habis di bulan Agustus 2024. Dokter Tirawan Magus 2024, berarti sistem kita sudah membaca nih dok, SKP yang dokter kumpulkan dari 2000, 19 sampai 2024 itu sudah cukup belum untuk perpanjangan 2024 sampai 2029. Jadi itu yang akan keluar di sistem kita. Nah, kalau ternyata datanya itu masih sementara, mungkin kalau terbacanya tidak tercukupi ya dok ya, non. Itu karena mungkin kami belum dapat data dokter ngumpulin, bukti dokter ngumpulin berkas dari 2019 sampai 2024. Nah, itu makanya terbacanya belum belum terbaca di, di sistem kami belum tercukupi gitu ya nah itu nanti akan saya lanjut lagi karena di bawah juga harus ada ada pertanyaan dari dokter Mariam ini ini pertanyaannya benar sekali dokter Mariam untuk SKP apakah harus diinput manual satu persatu karena untuk kepanjangan SKP akan butuh waktu untuk mengikut kegiatan 5 tahun terakhir apakah tidak ada kebijakan tertentu dengan menggunakan atau mengukur SKP dari P2KB yang dikeluarkan oleh perhimpunan atau cukup dengan serta yang dikeluarkan oleh kolegium ini betul sekali dokter Mariam. Jadi pada saat dokter kalau dokter masuk ke stp.kemkesutu.id, seperti dokter Jeffrey tadi sudah sampaikan juga, kalau kita sudah punya sarkom yang berlaku dari 2024 sampai 2029 misalnya, atau 2023 kemarin sudah keluar sarkom sampai 2028, itu masih berlaku dok. Itu tidak perlu lagi menggunakan bukti SKP. Tidak perlu lagi. Jadi nanti pada saat dokter terus bikin perizinan sip nya pakai uh, nya itu nanti serkom tersebut sudah digunakan buat perizinan sesuai periode serkomnya. misalkan Dokter Maria berarti misalkan saya asumsi saya sudah punya SK sudah punya serkom dari dua Dokter nggak perlu lagi pakai bukti SK SKP cukup pakai serkom yang masih berlaku itu atau SPR lama yang mungkin sudah keluar di 2023 bulan Agustus sebelum undang-undang 13 terbit itu kan masih berlaku. Pakai itu dok. Nanti SKP yang dikumpulkan adalah SKP yang buat perpanjangan nanti tentunya di 2029 seterusnya. Jadi yang sekarang tidak perlu lagi diinput lagi satu-satu kalau sudah punya aplikasi, sudah punya serkom. Jadi banyak juga yang saya tanya, dokter Indra kok saya tidak tercukupi ya, tapi saya sudah punya serkom, Jadi, saya sudah ada buktinya. Saya nggak sempat input kemarin di, di online ini. Oke okay, dok, kasih buktinya aja. Ada nggak bukti kehidupan SKP dari kehimpunannya? Kalau sudah ada suratnya, bahkan tinggal di-upload aja di SKP platform kami nanti kami lihat oh ini sudah terbukti dia sudah tercukupi 20 tidak perlu diupload semua langsung kami approve 20 langsung terpenuhi jadi kalau sudah ada buktinya dari perhimpunan sudah tercukupi sejumlah yang itu ya di peralihan ini ya itu akan kami pakai untuk uh, kami bantu untuk kami kami edit datanya gitu pemiswalan datanya untuk dianggap cukup jadi itu uh, uh, bisa digunakan Sarkomia. kalau yang pertanyaan dari Dokter Vito mm -hmm. mungkin sama ya dengan Dokter Montesquieu tadi. Uh, ini ini uh, juga ada. Terus kalau Dokter Mega mungkin pengabdian masyarakat melalui edukasi di media sosial apakah dapat termasuk dalam penghitungan SKP? Sebenarnya ini juga termasuk dok. Jadi arahan Pak Menteri uh, pengabdian masyarakat itu misalkan dokter jadi influencer, dokter kasih edukasi masyarakat gitu ya melalui uh, akun Instagram atau punya YouTube channel itu sendiri itu dengan approve dengan bukti dari dari cakupan uh, apa namanya uh, viewernya dan lain-lain segala macam itu bisa dinilai karena kita sekarang juga akan menilai itu tapi memang panduan detailnya sampai sekarang kita tadi sudah sampaikan masih kita susun dokter dokter Mega tapi itu dapat di, dimasukkan dalam konteks Uh, bisa mendapatkan SKP untuk pengabdian masyarakat. Jadi bisa. Dokter Ben, Dokter uh, Dokter Ben, Dokter Ben. Jadi sementara dok untuk yang sudah punya sarkom sebenarnya sebenarnya asumsi seperti itu dok. Kalau dokter sudah punya sarkom itu berarti dok sudah ada masa berlaku kan kita kita mengupload SKP itu Uh, untuk masa setelah sarkom kita habis ya dok. Ya kita satu persepsi dulu. Kita ngumpulin SKP, Kalau kita punya sarkom, berarti sarkom kita itu terbit dari SKP yang sudah kita kumpulkan sebelum sarkomnya terbit. Betul ya dok ya. Kita sepaham di sini dok. Kalau dulu kan modelnya kita ngumpulin SKP 5 tahun, lalu setelah lima tahun itu cukup dianggap cukup SKP-nya, lalu terbit sarkom. Pada saat sarkomnya cukup, Eh, pada saat SKP cukup dengan sarkom. Sarkom sudah ada masa berlaku, jadi dokter bisa praktek selama lima tahun ke depan pakai sarkom tersebut. Jadi SIP-nya kalau pada saat di masa itu dokter tidak lagi butuh sertifikat butuh, SKP cukup pakai itu saja. Nah uh, kalau dokter tanya apakah perlu bisa kita upload di SKP platform, boleh saja dok diupload di dalam situ, tapi nanti kami akan uh, cek masukinnya ke dalam fitur yang pembelajaran saja juga boleh. Jadi salah satu itu dimasukkan nanti kami akan siapkan juga sebenarnya bisa dikirimkan ke kami saya kan pertanyaan yang sering terjadi adalah dok saya sudah punya serkom tapi kan saya nggak bisa bikin perizinan karena kalau saya nggak punya bukti skp kenapa seperti itu dok karena uh, kalau dokter uh, bapak ibu paham proses bisnisnya kalau sudah jadi serkom pasti skp yang dikumpulkan sudah nol lagi sudah riset lagi jadi nol untuk dikumpulkan buat yang berikutnya jadi data yang dikirim ke kami dari ID dari kalau kemarin kami sudah mengambil tarik data dari ID. Pada saat data itu kami tarik, kalau dia udah punya serkom pasti SKP-nya udah nol. Tapi SKP itu adalah buat dia nanti 5 tahun setelahnya eh, dipakai buat perizinan. Kalau yang sekarang tutup pakai serkom saja. Nah, tetapi kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini memang kami bisa saja bantu kalau ada ada permasalahan cukup diupload saja di di fitur SKP platformnya dokter, kan dokter masuk ke uh, tautan ya dok ya, di, di profilnya, prof, saya, saya boleh selesai ya dok, ini izin sebentar. Sorry sebentar, salah sesuai. maaf bukan di sini dong saya akan buka di web saja izin dokter Ben Dokter jadi di sini di pencarian data SKP ini, kalau nanti Bapak Ibu sejawat yang sudah punya sarkom yang masih berlaku, ya silakan diupload di sini dok. Ini kami sudah ada fiturnya. Jadi kalau yang di SKP platform itu, itu kan SKP yang sedang kita kumpulkan untuk nanti dipakai pada saat nanti periodenya selesai gitu ya, sebenarnya lima tahun yang akan datangnya lagi. Nah, kalau sudah punya sarkom, berarti kan sekarang sebenarnya sudah layak untuk praktek. Nah, ini sebenarnya pakai itu saja, dinas-dinas sudah tahu dia. Bagi yang masih memiliki sarkom yang masih berlaku, itu dia nggak perlu lagi uh, cetak di sini. Dia cukup bawa itu, itu itu adalah dokumen itu, itu SKP yang didapat digunakan sesuai dengan perizinan. Gitu ya. Masa berlakunya sesuai dengan sarkomnya tentunya. Kalau sarkomnya habis 2028, berarti sip nya bisa disusul sampai bisa dibuat sampai 2028 dan seterusnya. Tapi kalau ada dinas yang ngeyel misalnya di Pemda dokter Indah, dia tetap minta bukti kecepatan SKT, silakan di-upload di sini, Dok. Ini ada linknya, di-upload. Dokter kasih ke kami bukti SKT-nya sudah terbit dari perhimpunan. Kalau masih ada SKT lama juga bisa, tapi kalau karena biasanya karena sekarang SKT sudah semua hidup jadi yang sudah terbit lanjut terbit itu adalah SKT. Itu di-upload saja di sini, Dok nanti kami akan provide datanya kecukupan SKP-nya untuk dokter bisa uh, apa, terbitkan bukti ke SKP, SKP melalui fitur ini mungkin itu uh, yang bisa saya sampaikan terima kasih dokter Indra atas penjelasannya uh, mungkin bisa lanjut langsung ke dokter Jeffrey dok ini tadi ada pertanyaan yang ditujukan ke dokter Jeffrey dari dokter Tirawan Suteja jadi Dokter Tirawan ini punya permasalahan dok, apakah e, sebenarnya kita masih memerlukan STR fisik karena di Dinkes masih diminta waktu beliau melakukan pengurusan SIP? Ya baik terima kasih Bu Dokter Sinta dan Pak Dokter Tirawan ya. Ya sebelumnya kami boleh boleh minta izin gak ini ke Dokter Greg nih? Jadi saya contohkan pakai dokter Greg, boleh nggak dok? Boleh Pak Jeffrey, tapi kalau di CSKP masih ya. kosong. Pakai STR-nya dokter nih, pakai STR dokter. Ini kan yang ditanyakan STR dokter ya. Ya, jadi saya contohkan ya, saya izin ya dokter dokter Baik. Greg ya. ya. Ya, ini sudah tampil Bapak Ibu. Ya, Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Dokter Tirawan ya. Jadi saat ini STR kita kan uh, sudah berupa ISTR ya Bapak Ibu ya, sudah berupa elektronik STR. Ini contoh dok, uh, punya Dokter Greg ya, punya Dokter Greg uh, str seperti ini yang berlaku seumur hidup ya, diterbitkan 5 April 2024. Dan ini ada STR yang sebelumnya ya, STR sebelumnya yang sebenarnya masih berlaku sampai seminggu lagi ya dok ya sampai 9 Mei 2024 ya dan Bapak Ibu yang kami hormati saat ini kita sudah ada sudah ada surat edaran yang diterbitkan pada 13 Februari 2024 ya terkait STR ini dan ini sudah kita sampaikan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan perizinan kalau di kabupaten kota itu ada DPMP, TSP, dan Dinas Kesehatan ya di kabupaten kota. Ini sudah disampaikan bahwasanya sudah tidak ada lagi salinan STR Bapak Ibu. Ya sejak 13 Februari 2024 sudah tidak ada lagi salinan STR. Kalau sebelumnya memang ada. Ada tiga salinan ya karena disesuaikan dengan eh, jumlah SIP maksimal yang diterbitkan ya ada salinan 1, 2 dan 3. Tapi sejak 13 Februari itu sudah ditiadakan. Dan di dalam surat edaran ini disebutkan Bapak Ibu ya, disebutkan seperti ini ya kalau kita lihat ya. Ya. Penyelenggaraan registrasi tenaga medis dilakukan secara online dan STR diterbitkan dalam bentuk elektronik. Dalam bentuk elektronik. Kemudian yang kedua, STR dalam bentuk elektronik merupakan dokumen yang sah. Jadi dokumen yang sah diakui secara hukum dan dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan penerbitan surat izin praktek, sehingga tidak lagi diperlukan salinan SIR dalam bentuk fisik untuk penerbitan surat izin praktek. Jadi nanti dokter Tirawan, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Bapak Ibu mengajukan uh, SIP ya, ke, apakah ke DPMP TSP Kabupaten Kota tertentu, misalnya ya, sampaikan saja hal ini kalau misalnya dimintakan salinan STR. Jadi nanti kami share mungkin di di chat Bapak Ibu ininya eh, untuk surat edarannya ya, surat edaran eh, terkait hal ini kami kami sampaikan di chat grup ya. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan. Silakan kalau kalau ada feedback Bapak Ibu akan kami kami respon feedbacknya. Terima kasih Dokter Jeffrey. Ya silakan. Ya. dokter-dokter dari anggota Polri, apakah masih ada pertanyaan lagi? Dokter Sinta, yeah, uh, um, untuk juga untuk uh, kedepannya mungkin bisa kita share juga jadi help desk untuk uh, platform satu sehat, platform SKP untuk nanti bisa di apa diakses oleh sejawatnya yang mengalami masalah atau butuh informasi lebih lanjut. Uh, dokter Ben, Dokter Sinta, mohon izin. Uh, nanti terkait dengan uh, nya Dokter ini tolong bantu di, di share ya, seperti ini ya, linknya ya. Tapi mungkin Dokter Ben, Dokter Sinta boleh juga kami dibantu terkait juga tadi kan Dokter ada pertanyaan Dokter Maria yang ada yang sudah step ini sudah cukup sebenarnya di perhimpunan, tapi mungkin tidak terdata di kami gitu ya database-nya ya. Nah itu. Uh, bisakah di kami dibantu juga dari perhimpunan untuk bisa melis memberikan list kepada kami uh, anggotanya yang mungkin sebenarnya sudah tercukupi cuman karena belum ter, terdata di kami gitu ya jadi tidak ditemukan datanya kalau memangnya sudah ada mungkin bisa dibuatkan format sederhana di ya, nama nik-nya terus uh, sudah tercukupi atau bukti sarkomnya itu bisa jadi dilampirkan dalam bentuk excel saja dikirimkan ke kami nanti kami akan proses dari situ sehingga nanti mungkin semua anggota juga bisa terbantu ya nggak perlu nggak perlu satu-satu lagi kalau memang yang bisa dilakukan seperti itu kami juga bisa bantu karena sebelumnya beberapa juga dari IPD juga sudah uh, melakukan hal yang sama kami minta karena banyak anggotanya yang terganggu uh, apa namanya data tidak ditemukan karena mungkin datanya tidak terkoneksi dengan video online sebelumnya jadi pada saat kami tarik tidak ketemu sudah datanya uh, kalau masih ada yang seperti itu bisa juga di list ke kami nanti kami akan bantu karena pasti banyak bapak ibu yang sudah punya serkom tapi kok tidak bisa di, tidak ditemukan meskipun tadi saya sampaikan pakai serkom saja sudah cukup tapi banyak dinas yang tetap nista kecukupannya nanti kami bisa bantu untuk untuk uh, uh, apa namanya uh, generate datanya termasuk juga mungkin yang masih sudah sudah terdata dan habisnya tahun 2025, misalnya atau 2026, dan dokter merasa bahwa seharusnya saya tuh sekarang total SKP saya sudah terkumpul 100 atau 200, tapi kok saya masuk ke tahu saya tautkan ke dalam SKP platform kok masih nol gitu. Harusnya kan tabungannya ke bawah karena memang seharusnya tabungannya ke bawah di situ. Tapi kalau masih ada yang tidak terbawa datanya ya mau dibantu kami dikasih tahu mana-mananya jadi bisa kami bantu untuk generate datanya di dalam sistem Mungkin itu dokter Ben, dokter Tinta. Yeah. Ya. Terima kasih, Dr. Indra. Jadi yeah. um, mungkin PR-nya bagi anggota perhimpunan sendiri adalah untuk memperbarui um, apa ya SKP di platform P 2 KB perhimpunan sehingga perhimpunan bisa merekap dan kemudian mengirimkan kepada kementerian ya seperti yang dilakukan di penyakit dalam. Uh, yeah. Kami akan so. coba mobilisasi informasi tadi sehingga nanti khususnya bagi yang masa berlaku SKP-nya masih tahun 2024-2025 untuk mulai melengkapi supaya tabungannya ke bawah gitu ya? Iya betul dok. Kalau sudah ada angka buktinya sebenarnya teman-teman eh, sejawat nggak perlu upload upload lagi ya dok. Kalau, kalau memang harus upload mulai dari nol ya langsung aja sekalian di SKP platform itu bisa langsung. Tapi kalau misalnya sudah ada datanya di perhimpunan dan itu sudah bisa terverifikasi dari perhimpunan sudah ada buktinya ya kami sebenarnya hanya percaya, kami percaya kepada perhimpunan bahwa yang bersangkutan sudah terpenuhi dari kami akan langsung kami generate angkanya untuk langsung masuk ke dalam data database karena karena kan komitmen uh, kami sebelumnya adalah pada saat peralihan ini tidak boleh ada nakes medis yang dirugikan jadi kan orang banyak bertanya nanti kalau dibacakan baru kebijakan baru SKP saya mulai dari nol lagi dong seperti apa tidak justru kami ambil data dari profesi itu tujuannya untuk kalau sudah ada tabungannya pada saat dia mentautkan data tabungannya masuk jadi kalau Contohnya saya di dokter gigi targetnya 30. Saya udah 30. Saya udah ngumpulin kemarin 20. Bukan berarti saya mulai dari nol lagi pada saat saya menautkan data. Jadi 20-nya itu udah masuk ke dalam ke dalam uh, tautan saya di SKB platform. Ya sebenarnya prinsipnya itu dok. Nanti mekanismenya dari perhimpunan mau uh, di, di, diminta untuk upload ulang juga tidak masalah. Tetapi kalau mulai dari nol bisa saja diupload di sistem kami atau melalui sistemnya perhimpunan juga ini. Yang paling cepatnya bagi perhimpunan saja yang yang nyaman buat bapak ibu semua. Itu sih dok sebenarnya prinsipnya. Ya, baik terima kasih dr indra jadi mungkin bagi uh, ya. anggota kor yang hadir dalam pertemuan hari ini uh, seperti yang disampaikan oleh dr Gigi dr indra tadi uh, diserahkan kepada masing-masing anggota khususnya bagi yang belum upload sama sekali mungkin akan lebih gampang kalau langsung ke skp platformnya begitu kalau misalnya yang sudah ada masuk parsial mungkin kami sarankan untuk uh, kalau masih ada yang ingin ditambahkan di platform p2kb perhimpunan mungkin ditambahkan di sana sehingga nanti kita rekap bersama. Tapi kalau yang masih kosong, benar-benar kosong, uh, belum masukin sama sekali, kebiasaan kan yang kita gitu yang memang dokter spesialis ya, uh, itu mungkin nanti bisa pertimbangkan juga untuk langsung masuk ke SKP platform dari Kementerian. Tapi diinformasikan juga mohon ke pengurus supaya kami bisa rekap, memastikan nggak ada yang ketinggalan dari teman-teman semua. Terima kasih, Dr. Indra, Dr. Ben. Uh, ini ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin kelihatannya cocoknya untuk dokter untuk dokter Jeffrey ya dok, dari dokter Sudibyo. Uh, selamat siang, terima kasih atas paparannya. Uh, bila STR lama masih berlaku lebih dari enam bulan, namun saat ini memiliki STR baru yang berlaku seumur hidup, apabila ingin melakukan pengurusan SIP, mana STR mana yang harus dipakai dok? Terima kasih. Ya, yeah, baik. Ini menarik pertanyaan Dr. Sudibyo, ya dok. Ya, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya ada kondisi seperti itu, ya, ada kondisi seperti itu, nanti kami sarankan Dr. Sudibyo dan uh, sejawat lainnya bisa me melihat, ya, ini keperluan STR-nya untuk pengajuan SIP yang mana. Nih, ya, uh, kalau dilihat tampil di layar ini, kan ada tiga kondisi apakah untuk pengajuan SIP pertama kali ataukah untuk perpanjangan atau ataukah untuk pengajuan SIP kedua atau SIP ketiga ya anggap saja misalnya untuk untuk pengajuan SIP kedua misalnya ya jadi STR nya Dokter Sudibyo misalnya masa berlakunya itu Desember 2022 sampai Desember 2027 misalnya dok ya itu kan masih cukup lama ya artinya masih tiga tahun tiga tahun tujuh bulan lagi ya masa berlakunya ya artinya kalau untuk seperti itu kalau dokter mau mengajukan SIP kedua SIP kedua kami sarankan menggunakan STR yang masih berlaku tadi Desember 2022 sampai Desember 2027 tidak menggunakan STR seumur hidup ya kenapa karena untuk mengajukan SIP kedua kalau menggunakan STR lama nanti dokter kan cukup ya cukup melampirkan STR tadi STR yang lama sampai Desember 2027 kemudian SIP ke dan tempat praktek ya tempat praktek itu tetapi kalau dokter misalnya untuk mengajukan SIP kedua tadi eh, menggunakan STR seumur hidup Nanti DPM PTSP-nya nanya. Nanya. E, dok, nanti ini masa berlakunya kapan?" kata ya, "Masa berlakunya kapan?" Persepsi dia misalnya persepsi orang daerah, kalau pengajuan SIP-nya diajukan bulan Mei 2024, tentu nanti kan akan ditetapkan ya sekitar Mei atau Juni kan. Kalau prosesnya cepat ya bulan Mei juga terbitnya, Mei 2024 sampai kapan misalnya? Kalau misalnya sampai Mei 2029 berlaku lima tahun. Berlaku lima tahun, tentu nanti ada ada konsekuensi yang akan dia lihat gitu ya. Yang dia eh, yang akan membingungkan orang daerah kalau Mei sampai Mei 2029 ini eh, masuk di pengajuan SIP kedua atau perpanjangan SIP begitu. Jadi nanti ada ada pemikiran-pemikiran seperti itu di daerah, ya. Kalau kita menggunakan STR sumur hidup, ya. Jadi kami sarankan dokter-dokter eh, tadi mengajukan dengan STR yang lama. Kenapa? Karena STR yang lama itu masih berlaku juga dan dia bisa melihat, oh ini SIP yang pertamanya terbit Desember 2022. Ketika mengajukan SIP kedua di Mei 2024, nanti masa berlakunya akan berakhir di. Desember 2027 gitu ya. Jadi dokter nanti akan dimintakan pemenuhan SKP-nya setelah Desember 2027. Ya kan? Ketika akan mengajukan mengajukan perpanjangan SIP di 2027 misalnya sampai dengan 2032. Seperti itu, Dok. Nah, kemudian mungkin ya, mungkin saja ada sebagian kecil ya, ada sebagian kecil tapi ini mungkin jarang sekali ya yang mengajukan Uh, SIP perpanjangan ya, SIP perpanjangan dengan menggunakan STR lama yang masih berlaku. Contohnya yang tadi, contoh yang tadi, STR yang berlakunya uh, berlaku dari 2 Desember 2022 sampai Desember 2027 itu ya. Dan SIP-nya dokter, SIP-nya dokter itu sudah habis masa berlakunya Desember 2022 yang lalu ya. Kemudian dari Desember 2022 sampai Mei 2024 itu tidak berpraktek misalnya, tidak berpraktek. Jadi tidak tidak mengajukan SIP perpanjangan kan, tidak mengajukan SIP perpanjangan. Jadi tidak praktek di Desember 2022 sampai Mei 2024 tidak berpraktek. Tetapi kemudian di Mei 2024 ya berpikir untuk berpraktek kembali gitu ya. Berpraktek kembali itu namanya kan memperpanjang SIP Bapak Ibu, memperpanjang SIP. Kenapa? Karena SIP-nya sudah masa, masa berlakunya sudah habis Desember 2022. Nah, kalau seperti ini, ya kalau seperti ini dokter bisa bisa Bapak dua benar -benar kemungkinannya. Benar -benar. Menggunakan STR lama bisa ya. Karena masih berlaku sampai Desember 2027 ya. Walaupun nanti diterbitkannya Mei 2024 ya artinya masa berlakunya tidak lima tahun, ya. karena masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku STR ya masih berlaku nanti untuk tiga, tiga tahun tujuh bulan ke depan gitu ya. Nah kalau dokter memperpanjang SCP dengan STR lama ya itu kan bukti SKP-nya kan masih terpenuhi masih terpenuhi. Kenapa? Karena dokter ketika mengajukan perpanjangan STR di 2020, Desember 2022 sampai Desember 2027 itu pasti sudah terpenuhi ya sudah terpenuhi SKP-nya sudah dapat serkom ya serkom yang tentu berlaku dari Desember 2022 sampai Desember 2027 jadi serkomnya bisa digunakan untuk pengajuan praktek tapi untuk Mei 2024 sampai dengan Desember 2027 itu kondisi-kondisinya nah, kalau dokter untuk perpanjangan SIP dalam kondisi tadi misalnya menggunakan STR seumur hidup ya STR seumur hidup artinya dokter dengan menggunakan STR seumur hidup ya untuk perpanjangan karena SIP-nya sudah habis Desember 2022 dokter kan datang bulan Mei nih 2024 menggunakan STR seumur hidup kan akan dimintakan persyaratan berupa STR tempat praktek dan bukti SKP Nah, bukti SKP dokter untuk 2024 sampai 2029 itu belum tercukupi, ya kan? Mei 2024 sampai Mei 2029 itu belum tercukupi. Yang tercukupinya itu adalah dari Desember 2022 sampai Desember 2027. Artinya, tidak tercukupi sampai 2029. Nah, dalam kondisi tersebut, dokter nanti harus mencukupi SKP. Jadi saran kami bapak ibu dalam kondisi seperti ini nanti ditimbang-timbang keadaannya. Tapi kalau kalau yang uh, menurut saya kalau bapak ibu uh, SKP-nya belum tercukupi menggunakan STR seumur hidup, lebih baik menggunakan STR lama yang masih berlaku. Ya STR lama yang masih berlaku uh, yang ber, uh, beberapa tahun ke depan mungkin seperti itu bapak ibu yang kami saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. mungkin saya bisa menambahkan dokter Sinta ya silakan ya saya izin tambahkan ya bang Jeffrey ya jadi dokter Sudibyo jadi contohnya masih ada STR lama yang masih berlaku ya dok ya contohnya dok di paparan saya tadi saya agak skip sedikit ya ini sebenarnya kasusnya sama nih dok jadi dia sebenarnya ini STR nya STR barunya tidak terbit tapi terbitnya di 9 April 2023 sampai dengan April 2028 nah, Yang bersangkutan uh, ingin buat SIP sekarang gitu ya uh, Dia dengan STR lama yang masih berlaku Tentu kami akan anggap tercukupi, tetapi dengan periode waktunya Dua bulan April 2023 sampai 8 April 2028 Dia baru ngutisnya SIP yang pertama kebetulan jadi dia dari April 2023 waktu str nya terbit SR lama ya, kita ngomong SR lama ini, esar lamanya terbit, itu dia belum bikin SIP lagi dong. Dia belum SIP baru. Tapi ini model, namanya tadi Bang Jeffrey sampaikan, Dr. Jeffrey sampaikan, ini bukan SIP baru. Karena konsepnya dia sebenarnya perpanjangan, tapi dia belum belum lanjut lagi untuk buat gitu ya, untuk lanjut lagi. Jadi SIP-nya baru di, diurus sekarang. Itu bukan berarti SIP-nya mulai dari April 2024 sampai dengan April 2029. Tidak karena kecukupan SKP-nya dia atau STR yang dibuktikan dengan STR lama dulu itu itu untuk dia berlayak untuk berpraktek dari April 2023 sampai April 2028 sehingga pada saat diurus pakai STR lama gitu ya langsung pakai STR lama atau pakai dibuktikan SKP dia akan terbaca seperti ini dok 9 April 2023 sampai dengan 8 April 2028 pada saat dokter nanti uh, panjang lagi di 8 April 2022, 9 April 2028 untuk selanjutnya tentu yang dibaca adalah SKP yang dikumpulkan antara April 2023 sampai 2028. Jadi prinsipnya seperti itu dok. Jadi kalau STR-nya masih berlaku, tentu ini akan mengikuti STR yang masih berlaku. Nggak perlu pakai ini pun sebenarnya cukup bawa STR lamanya yang masih berlaku. Tapi jika pun harus pakai bukti cuma SKP, ada dinas-dinas yang mungkin masih minta gitu ya, walaupun sudah kasih tahu tidak perlu, itu bisa cukup pakai lama tapi kalau butuh bisa pakai ini tapi nanti akan buktinya akan akan seperti ini juga dia ya, masa berlakunya sesuai dengan masa STR nya itu April 2003 sampai dengan 8 April 2008. Ya mungkin itu dokter minta dari saya menambahkan saja. Terima kasih. Baik terima kasih dokter Indra dokter Jeffrey penjelasannya sudah sangat lengkap dan jelas. Dari kolom chat juga ini pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua Dan sebenarnya beberapa waktu lalu kami sempat menghimpun pertanyaan-pertanyaan Dari anggota perhimpunan Iya eh, dokter Rita Dokter Rita apakah ada yang mau disampaikan dok? Eh, maaf dok masih mute dok Saya mau menanyakan sedikit Ya, silakan dok. Kemarin itu saya berusaha sudah ngisi surat itu untuk mengurus STS seumur hidup. Tapi ternyata setelah misi lengkap semuanya, di situ dijawab bahwa masa berakhir apa eh, uh, STS saya itu masih lama, masih tahun 27 itu tidak bisa. Nanti saya akan mengajukan kalau sudah 6 bulan. Nah, kemarin kan saya pikir saya umpung ada pengajuan STR seumur hidup, makanya nah saya ajukan gitu loh. Atau memang nggak bisa? Nggak tahu saya. Yang saya tanyakan itu pada itu uh, kak Kais. Terima kasih dokter. Oh tadi dokter itu kan ada tadi tadiannya masih berlaku, hmm. tapi punya STR seumur hidup. Ya you know? loh, kemarin saya kan nyoba coba untuk ngurus STR seumur hidup, mumpung gitu loh pikir saya. Ternyata dijawab itu setelah lengkap mengisi, dijawab STR ada pasti berlaku masih lama. Jadi silakan nanti mengurus kalau tidak. Ya, teri terima, kasih dokter Rita pertanyaannya. Mungkin uh, Dr. dokter Jeffrey mau menjawab ya dok. Ya, terima kasih dokter Rita. Jadi Memang benar dok ya memang benar. Memang ada kondisi, ada kondisi uh, pada suatu periode tertentu ya. Konsil kedokteran uh, beban load pengajuan STR-nya sangat besar dok saat itu ya. Kami ingat di bulan Desember dan Januari itu uh, dengan adanya STR seumur hidup ini uh, banyak sekali teman sejawat yang langsung melakukan pembaruan terhadap STR-nya ya walaupun masa berlakunya masih panjang ya. Ada yang berlaku sampai 2028 gitu ya, 2028 tapi karena ada kesempatan melakukan pembaruan STR sampai eh, apa eh, seumur hidup seperti itu. Jadi berapa eh, animonya besar sekali, Dok. Tinggi sekali ya. Dan itu membuat apa? Eh, membuat Sistem kita ya, sistem kita menjadi agak eh, agak terbatas dok ya, agak terbatas dalam memproses eh, penerbitan STR ini ya, sehingga eh, kita melakukan pembagian dok sebenarnya pembagian eh, beban pengajuan ya, yang diprioritaskan adalah teman-teman yang memang masa ekspertnya kurang dari enam bulan, ya. kurang dari enam bulan ya karena STR-STR ini kan dok ada untuk STR yang baru pertama kali diajukan ya, yang baru pertama kali diajukan itu bagi teman-teman yang teman-teman yang lulusan fakultas kedokteran yang akan intensif misalnya akan intensif itu kan diterbitkan STR-nya STR, STR intensif, kemudian mereka pasca intensif nanti mengajukan STR sebagai dokter ya, tetapi sudah tidak ada kata-kata intensifnya lagi. Nah. Kemudian ada uh, periode tertentu untuk yang perpanjangan STR ya. Jadi uh, dari beban-beban yang yang sudah rutin ya, sudah rutin diterbitkan dalam ya, periode waktu tertentu adanya animo yang sangat besar untuk pengajuan STR seumur Hidup ini akan uh, akan mem memperlama proses Dok ya bagi teman-teman yang memang dalam keadaan eh, dalam keadaan mendesak STR-nya sudah akan expire dalam waktu satu bulan kemudian misalnya atau tiga bulan kemudian ya jadi itu dok dok sebenarnya eh, kondisinya saat ini tetapi bukan berarti tidak tidak boleh ya dok tetap <tuh>. boleh tapi saat ini diprioritaskan bagi teman-teman yang akan expire dok dokter Rita terima, terima, kasih, terima kasih dok. terima kasih ya <tuh>. Baik, terima kasih, Dokter Jeffrey, atas jawabannya. Jadi, dari kolom chat ini juga sudah terjawab semua, dan beberapa waktu lalu kami sudah menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari anggota Polri. Dan kalau saya lihat pertanyaannya secara langsung dan tidak langsung sudah terjawab dari presentasi dan tanya jawab diskusi di pertemuan kali ini, jadi untuk... Tanya jawab dan diskusi mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini uh, untuk dokter Ben apakah ada lagi yang mau disampaikan dok apakah ada closing statement? Uh, dari saya tidak ada tambahan uh, seperti yang tadi kita sampaikan ada beberapa pr dari uh, sekretariat Perhimpunan maupun dari anggota sendiri ya yang nanti kita akan pastikan supaya tidak ada yang bermasalah lagi dan bila ada kendala bisa menghubungi ke Sekretariat atau bisa langsung ke LPS yang tadi sudah disiapkan di uh, Selanjutnya mungkin untuk closing segment saya serahkan ke Dokter Bobby sebagai inisiatornya terima kasih Loh, kok saya <laughs> eh, iya uh, iya uh, baik uh... Ini uh, kita kan uh, mengadakan ini sebagai jawab, Pak, uh, sebagai tindak lanjut dari teman-teman uh, anggota perhimpunan ya uh, lebih tahu. dan kebetulan ini uh, saya kenal Mas Indra sama Pak Jeffrey, jadi kita tolong dan uh, alhamdulillah uh, dapat ditulangkan waktunya. Uh, saya pikir uh, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada uh, tim dari uh, Kementerian Kesehatan, uh, Direktorat uh, apa, apa Mas Indra itu peningkatan mutu ya peningkatan mutu dan juga dari Pak Jeffrey Bu Yul, dari Sekretariat uh, Konsul Kedokteran Indonesia saya ucapkan uh, terima kasih uh, sebesar-besarnya atas uh, perhimpunan dokter spesialis onkologi radiasi bersama dengan kolegi onkologi radiasi mudah-mudahan uh, informasi ini yang uh, baru ya dapat uh, ditangkap dan dipahami oleh seluruh anggota uh, Polri dan uh, untuk kita semua juga lebih mengerti uh, prosedural yang uh, baru ini semua uh, by sistem uh, online uh, demikian uh, mudah-mudahan uh, apa yang diagendakan uh, pada siang hari ini dapat uh, ditangkap oleh seluruh anggota, sekali lagi saya ucapkan kepada Ketua Polri, Dr. Ben uh, mas, uh, Dr. Gigi Indra dan Dr. Jeffrey Thomas atas waktu dan kesempatannya juga tim dari uh, Direkturat peningkatan mutu Kemkes dan juga tim dari Sekretariat uh, Konsil Kedokteran Indonesia. Saya tutup bila hidovik bila wassalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat wabarakatuh. Selamat, selamat siang. siang. Bapak terima kasih ya, dokter Indra. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Puan Terima pamit. Ya. Dokter Ben, maaf ya tadi dicontohkan Dokter Ben gak apa-apa itu contoh yeah. yang tepat kan ya sebetulnya yeah. menjelang habis baru diperpanjang nggak yeah. <laughs> buru-buru yeah. makasih kasih dokter Jeffrey atas bantuannya terima makasih, ya. makasih Bu Febrina terima kasih Bu Febrina dokter Ben izin lift dok ya yeah, thank you dokter kita